Halo saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar Anda semuanya? Ya, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam Bincang-Bincang Bersama Murtadin. Ya, selamat datang saudara-saudaraku -saudara semuanya ya. Selamat malam. Bertemu kembali dan kita eh, gunakan waktu pada malam hari ini saya kira mungkin waktunya cocok untuk teman-teman yang susah tidur ya jadi daripada ngelantur-ngelantur di ranjang mendingan nonton Rina Solihin ya yuk kita diskusi sampai mata mengantuk teman-teman ya ya saya minta maaf karena selalu larut malam begitu ya tapi nggak apa-apa eh, apa namanya tidak ada waktu tertentu untuk melayani Tuhan ya teman-teman ya karena kita semuanya setiap saat kita butuh butuh pengetahuan butuh uh, apa namanya um, firman Tuhan yang selalu menghidupi kita ya kapan saja mau tengah malam mau siang mau pagi ya teman-teman ya jadi saya selalu kalau tidak terpaksa, dan memang tidak bisa live, ya apa boleh buat. Tetapi kalau masih ada sisa waktu, itu selalu saya gunakan ya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman yang di sini belum mengantuk matanya ya. <guluh> ya selamat datang, uh, Yuyun Cipung ya, selamat datang Yuyun Cipung Asi, ya salam kenal etamet selamat malam ya laskar kristus selamat malam selamat bergabung saudaraku semuanya laskar kristus enak sekali lagunya maju laskar kristus lawan kuasa gelap masuk ke ikut salib yesus sungguh dan tetap ya lagu Laskar Kristus. Enak sekali teman-teman ya. YWS selamat bergabung. Thomas Leding. Yuniatiglo. Tuhan apa itu? Oh, 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 oh. <tuhkan tuhan. <tuhkan tuhkan tuhan. malam Ibu Noverina Solihin. Iya, selama <tuh> selamat, <tuh> selamat malam Etamet. Selamat malam Etamet yang cantik cerita Salam kenal ya. Gideon Selamat malam Brenda Matitamu W Elis Selamat bergabung Novianto Ya selamat malam Shalom ya Laskar Kristus ya <manyolah> Maju Laskar Kristus Lawan kuasa gelap <manyolah> yeah. SR Mengikuti kreator Ya SR Selamat malam Rahman Ya selamat malam saudara-saudaraku dan tolong dibantu tap-tap layar ya teman-teman ya yang kencang supaya apa supaya live kita bisa berjalan dengan baik sampai selesai ya karena tidak mudah juga ya Sekali, saya sudah berapa kali mengalami hal yang tidak mengenakan ya kita sedang asik-asik diskusi tahu-tahu berhenti saja ini live ini itu ya ternyata di report teman-teman. Dan katanya karena kurang tap-tap layar, ya. Nah, jadi kalau kalau sudah ada peringatan-peringatan dilihat gejala-gejalanya, ada gejala-gejala tidak baik, harus semakin kencang teman-teman tap-tap layarnya, ya. Tidak ada ruginya teman-teman tap-tap layar ya, nggak bayar, gratis, free, cuman dimainkan aja jarinya gitu ya di di apa di layarnya gitu, tetep-tetep-tetep-tetep ya. Kalau bisa kenceng teman-teman ya kayak mengetik di komputer ya begitu like ya <laughs> supaya naiknya kenceng gitu bukan satu 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 naiknya ya teman-teman karena itu sangat membantu untuk uh, keberlangsungan dari live kita gitu ya tap tap layar ini teman-teman ya dan itulah uh, apa namanya uh, sumbangsi teman-teman ya untuk bisa aktif ya di dalam live ini begitu ya selamat malam Sam Tuhan kok kalian kutuk Hah? Tuhan kok kalian kutuk biasanya kalian tuh yang suka mengutuk Tuhan ya kalau kami tidak Marositoro siap uniku face zero ya shalom 15 Sem baca ya Ikro <laughs> Sem kalau membaca Alkitab ya bukan hanya baca bukan ya tapi Anda harus pahami begitu itu baru benar baca dan pahami tidak bisa hanya dilafalkan ya tapi harus dipahami ya harus dilihat konteks ayat ya konteksnya bukan hanya per perikop tetapi harus di, dilihat konteks ayat secara keseluruhan dari kejadian sampai wahyu. nah berat kan? ya dan banyak hal-hal yang harus anda pelajari sehingga anda mengerti anda bisa mengerti ya kitab suci. Ya. Tuhan Yesus mengatakan mengapa anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus? kata Tuhan Yesus karena anda tidak mengerti bahasaku. ya anda tidak mengerti bahasanya Tuhan Yesus itu persoalannya. Oke, okay? <laughs> kalau tidak mengerti bahasanya Tuhan Yesus, akhirnya gagal total, gatot ya. Jadi, jangan main comot ayat ya, bahaya! Anda main comot-comot ayat, pasti gagal paham ya. Yeah. Andor, soban. Thank you so much ya. Thank you untuk giftnya, sahabatmu. Selamat malam, Bunda. titik ya Komarun. Ya, Docs Ismail Gorang, selamat bergabung. Mam Christian, ya. Uh, Bill selamat bergabung, selamat malam Angel Larios, selamat bergabung. Ulat bulu. Wah, ulat bulu. Uh, gatal sekali. Ya. <laughs> Saya ingat ya, sebutan ulat bulu ini teman-teman ya. Kalau kita ada satu grup pertemanan, ya Tahu ada satunya yang yang reseh gitu ya yang treble maker gitu ya nah dia disebut juga dengan ulat bulu <laughs> bikin semua orang gatel-gatel gitu ya <laughs> kan bikin semua orang apa tidak nyaman begitu ya nah semoga ulat bulu yang di sini bukan ya ya busak baku selamat malam Afrin Hapsi win 231 Horas, Horas bah Selamat bergabung Paul Nina, Paulina selamat bergabung Black Sweet ya Nanti kalau kalau apa Love-love-nya sampai 2000 Kita mulai ya teman-teman ya Sekarang baru 1,3 Masih sedikit sekali Silahkan teman-teman tetap layar yang rajin ya Jangan stop teman-teman Terus saja ya Jackie Anwar selamat malam Jonathan toyibah tonggo napi tupu ya normawati goltom sama bergabung banteng banteng ya banteng abdullah abdul sama bergabung abdul ada abdullah abdul ada abdul saja begitu ya oke okay. peju peju ya paijo jojo pangribu johan lumban ya sama bergabung cok ada naria sama bergabung sama malam semuanya teman-teman ya Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin bagi anda-anda saudara, saudara yang baru mampir ke roomnya Rina Solihin ya, uh, mungkin untuk sekedar To reminder ya teman-teman ya. Uh, jadi live ini memang digunakan untuk memfasilitasi teman-teman semua ya yang mau berdiskusi dengan saya tentunya, tentunya uh, dalam hal uh, apa namanya? di sekitar di seputar iman kekristenan ya, ya. Di seputaran iman kekristenan tentunya teman-teman ya. Jadi e, silakan teman-teman nanti untuk bergabung dengan saya, teman-teman bisa mengajukan diri untuk saya naikkan ya. Dan apa yang mau disampaikan? Pertama, teman-teman boleh bertanya ya, boleh bertanya apa saja seputar iman kekristenan kepada saya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga boleh uh, memberikan statement. Ya, Jojo, salam Kak, Tuhan berkati. Amin ya, Tuhan juga berkati ya Jojo ya. Jadi, teman-teman juga boleh memberikan uh, statement ya. Atau mau beropini atau mau berbagi, berbagi ilmu ya. Itu juga boleh teman-teman ya. Terus bentuk yang ketiga teman-teman juga boleh bersaksi ya mungkin ada yang mau disaksikan ya salam Raja Raum salam juga Pak Raja selamat malam selamat bergabung ya selamat bergabung Uni Ratna Dewi selamat bergabung akhirnya nyampe juga <laughs> saya tadi OTW ya sekarang udah sampai di tujuan gitu ya bentuk ketiga adalah teman-teman bisa Bersaksi mungkin akan memberikan kesaksian imannya, supaya bisa memberkati banyak orang. Itu juga dipersilakan, ya. Tapi di atas semua itu, saya eh, ingatkan teman-teman, ya, karena ini room edukasi, ya. Jadi, kita harus menggunakan eh, bahasa yang baik, ya, dalam menyampaikan segala sesuatu, ya. Jadi, eh, harus santun, beretika ya dan tidak e, mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna ya. Kata-kata yang kata kalau boleh saya katakan kata-kata sampah yang tidak memberkati orang ya. Jadi e, gunakanlah kata-kata yang membangun ya. Kata-kata yang bisa memberkati banyak orang tentunya teman-teman ya. Dan sedikit lagi tetap layarnya Ya, ini sudah 1,9 tetap layar terus sampai kalau bisa sampai 20.000, 30.000, 40.000, 100.000 ya, silakan 200.000 itu semakin baik ya, teman-teman. Jangan capek ya untuk tetap layar ya. Itulah bentuk sumbangsi teman-teman ya supaya uh, live kita bisa berjalan dengan baik. Ya, teman-teman ya. Ya. Oke, apa topiknya Burina? Apa temanya? Mungkin itu ada yang bertanya. Ya di dalam uh, live saya saya tidak menentukan topiknya teman-teman ya karena saya saya tahu setiap orang itu punya punya kerinduan ya untuk uh, ingin mengetahui segala sesuatu dan orang setiap orang itu berbeda-beda ya berbeda-beda kebutuhannya teman-teman jadi silahkan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Uh, yang penting kita di sini tidak ada yang paling pintar, tidak ada juga yang bodoh, tidak ada yang apa yang pakar, tidak ya. Tapi kini di sini kita saling membangun, ya saling membangun iman dengan cara saling melengkapi, ya. Kita saling mem, mem, apa namanya? Mem, berbagi pengetahuan tentunya. Ya, teman-teman ya. Saya di sini tidak berposisi sebagai uh, yang maha tahu, tidak ya. Tetapi tentunya kita semuanya uh, sangat meminta, sangat uh, mengharapkan tuntunan dari Roh Kudus, ya, sehingga apa yang kita diskusikan sesuai dengan kehendak Tuhan, begitu sesuai dengan uh, rancangannya, begitu tidak keluar, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya, teman-teman, uh, sudah ada yang mau bergabung? Ya, saya persilakan untuk teman kita yang mau bergabung ya saya sambut teman-teman ya yes selamat malam salam malam selamat malam uni oh iya kemana aja ini, ini, berapa hari nggak live semenjak waktu itu di report? Ya. Saya tiap hari cek cek Menungguin. ya. Nungguin ya. <laughs> iya, waktu iya, itu iya. kan waktu di report kan. Waktu di report, tiba-tiba live kita berhenti, ya. Tapi memang setelah di report itu saya eh, biasanya saya kasih jeda sedikit gitu ya. Saya kasih jeda waktu oh. dua hari baru saya mulai lagi begitu ya untuk mencari amannya. Karena pernah saya berturut-turut gitu uh, Uni ya berturut-turut gitu di report berturut-turut gitu entah apalah maksudnya ya padahal kita di sini kan di room saya tidak pernah tuh kita uh, apa menyemburkan menyembur ujaran kebencian memaki-maki orang mem apa uh, apa namanya mencina sesembahan orang nggak pernah di sini gitu saya sangat-sangat uh, apa membatasi untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Tapi tetap aja kita hanya bicara tentang iman kita, tentang Tuhan kita, tentang Alkitab kita, tetapi ada yang kepanasan dia report gitu. Akhirnya berhenti sendiri tuh live itu ya. Dan yeah. saya lihat juga TikTok, TikTok ya main 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 apa? Main kick kick aja gitu. Dia tidak melihat laporan ini benar nggak sih gitu kan? Harusnya kan dilihat dulu. Bagaimana yeah. ini berjalannya live ini? Apakah benar seperti yang diadukan gitu ya? Ada ujaran kebencian segala macam Harusnya TikTok ini kan Melihat faktanya seperti apa gitu Kalau aduannya hanya untuk Apa untuk uh, Menghentikan saja tujuannya tidak baik Gitu ya jangan diterima di, Aduan itu kan begitu ya, ya Tapi ya. sampai sekarang TikTok ini kan agak aneh juga gitu Kalau direport, di report langsung dihentikan gitu Tanpa melihat lagi Faktanya seperti apa gitu ya Begitu ya. makanya kita harus harus rajin tetep layar gitu nih. Kalau tetep layarnya uh, yang yang apa? yang menonton ini rajin gitu ya, sedikit banyak terbantu lah gitu ya. Iya. Gitu. Oh. Semalam saya ya, mau masuk Unik, Iya, ada yang mau nih. Oh, iya. Enggak sih, aku eh uh, waktu itu kan ini bilang kan suruh nyanyi kan lagu ciptaan oh, saya. Oh, sekarang oh. okay. <laughs> ini lagu saya bikin pertama kali yeah. saya bikin yeah. uh, itu keluar begitu aja kata-katanya dan sampai sekarang udah 30 tahun lebih saya masih ingat kata-katanya yang saya wow. beri judul kesaksianku. Saya nyanyi aja nggak usah pakai musik ya Unik. Ya. Okay. Judulnya. Okay. apa tadi plus. judulnya? Kesaksian judulnya Kesaksian. Ya, ini kan lagu kan yang saya bilang ya dari latar belakang. dari latar belakang dulu ya. Jadi semua lagu-lagu saya yang saya itu semua dari latar belakang yang dulu saya gitu. Ya. Nah, ini ini bisa dengar nggak? Usah pakai musik, saya langsung nyanyi aja ya. Ya. Dulu ku selalu menghinamu Yesus, karena ku pikir diriku lah yang benar, namun tak temui kebenaran itu karena tiada jawaban yang pasti. Dulu, di dalam doaku selalu memohon, Tuhan, tunjukkan jalan yang benar bagiku. Tuhan, ampuni dosa-dosaku dan kutaku bila aku mati, tapi kini. Telah kutemui jawabannya, Tuhan Yesus. Jalan kebenaran, semua dosaku sudah diampuninya. Ke surga, tempatku ku mati. seharusnya harusnya diriku yang Engkau hukum karena diriku menghina dirimu dulu Namun begitu besar kasihmu padaku Malah kau selamatkan buahku Mana mungkin ku memilih dirimu Yesus Apabila selamat, tiada kepastian, tiada mungkin ku tinggalkan dirimu kini. Karena di surga tempat yang pasti. Udah wow. gitu lah. Wow, amin, 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 amin. Luar biasa unik ya. Ini benar-benar itu Pengalaman ya, pengalaman perjalanan rohani Uni Ratna ya. Iya. By uh, oh the way, dulu Uni juga suka menghujat Yesus ya. Oh, uh, paling suka namanya kita kecil-kecilkan. Ngapain oh. Tuhan Yesus? Apa lahir di Kapus Apa segala macam? Kata-katanya satu saya lupa. Tapi iya. yang heran, lagu yang saya buat ini pertama kali saya bikin itu kata-katanya datang begitu aja dan... Saya nggak pernah mencatat, ini lagu belum pernah direkam, tapi selalu wow. saya ingat, ingat gitu kata-kata itu mengalir begitu aja. Saya wow. semua, wow. buat lagu Luar. itu semua latar belakangnya oh. dari masa lalu ini saya. Jadi beda lagu saya sama lagu-lagu pencipta -lagu, lagu Rohani yang udah ada krisen memang yeah. asalnya kalau okay. saya. Semua latar belakangnya dari dulu. Ini lagu yang pertama saya saya bikin, udah tiga wow lima tahunan kali ya lagu ini ya. Tapi saya masih ingat. Tapi ada kita di kelupaan sedikit, makanya saya juga sedikit. Yeah. <laughs> Itu yeah. Wow, luar biasa. Itu belum pernah direkam, Uni? Belum. Belum. Karena belum. kan yang, yang nyanyi lagu ini kan sesuai dengan hati. Harusnya kan yang nyanyi yeah. lagu ini memang orang yang tadinya belatar belakang seperti saya gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Oh. Menarik sekali. mau oh, sekiranya Uni Ratna mungkin pakai ya. gitar aja kemudian direkam saya mau dong dibagiin iya <laughs> Uni aku kan dulu kan punya suami pemusik ya. ya, jadi setiap aku dapat lagu kadang itu dari mimpi kadang dari pikiran aku yang dulu dulu itu dapat lagu tiba-tiba tolong dong musikin nah langsung suamiku musikin aku tuh nggak tahu baca not enggak tahu main gitar alat musik jadi ya bisa tapi lagu pura rata-rata kalau udah dimusikin ngepas aja gitu loh. Oh. Jadi memang saya sama suami itu seperti ini ya seperti apa udah pop begitu ya. ini saya dapat yeah. lagu dimusikin dia musikin teng 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 jadi mantap. gitu. Ya. Gitu aja nggak ngerti aku mantap 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 tuh yeah. Ya, aku punya teman yeah. dulu ya. Dia bilang yeah. Uni, Uni, itu, uni ya. minta waktu sebentar Uni minta ya, ya, ya. waktu sebentar ya ini teman-teman ya. di -teman, live chat ya itu memberitahukan bahwa saat ini anak Batak itu sedang dikepung rumahnya oleh orang Islam ketika dia sedang berdebat ini dia sedang berdebat dengan Ucup Ucup itu siapa ya Unia yang suka oh, pakai kostum ya Yusufi Oh itu ya yusupi, Maaf. Iya. ya dia sering berdebat dengan itu ya nah jadi pas lagi berdebat itu katanya rumahnya didatangin, dikepung gitu jadi uh, kita mohon ya doanya teman-teman ya uh, semoga tidak terjadi apa-apa dengan anda Batak ya semoga Tuhan Yesus juga uh, campur tangan dalam mengatasi masalah ini ya makanya saya uh, tidak capek-capeknya mengatakan hentikan debat saya bilang ya tidak ada guna berdebat dengan mereka tidak ada gunanya begitu ya karena apa mereka punya punya karakter punya tabiat gitu punya ajaran berbeda gitu ya kan mereka tidak tidak mau di apa tidak mau disakiti tapi menyakiti gitu ya maunya menang sendiri gitu kan tidak mau apa mencubit pasti doyan mencubit jadi nggak ada guna nggak ada guna teman-teman please deh ya jangan lagi berdebat dengan mereka mendingan kita berdiskusi antara kita aja seperti ini gitu kan jadi iya, iya. kita mendingan kita membahas uh, kebenaran firman Tuhan kita ya membahas Alkitab kita membahas segala sesuatu tentang uh, tentang apa keimanan kita gitu ya nggak penting kita berdebat dengan orang itu begitu karena standar kebenarannya iya. berbeda ya standar kebenaran kita dengan mereka berbeda. Lalu apa yang mau didebatkan? Gitu kan? Nah, itu pesan saya ya. Jadi mohon teman-teman doanya, dukungan doanya ya supaya um, apa uh, aparat kepolisian juga turun tangan ya. Karena uh, apa namanya ini anak Batak ini dulu sudah pernah juga ya dibui gitu kan. Benar ya? Puniratna ya. Kalau nggak salah pernah uh, di, ditangkap dan dan menjalani juga dipenjarakan karena katanya penistaan agama juga gitu kan. Nah tapi ya saya menghimbau lah ke teman-teman para apologet stop untuk berdebat tentang uh, apa stop untuk berdebat dengan mereka begitu ya. Ayo kita berdiskusi tentang iman kita mari kita e, ibaratnya besi menajamkan besi begitu kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil ya memberitakan Injil bukan memberitakan e, ajaran orang lain gitu kan iya jadi e, stop lah ya tidak ada gunanya kecuali kita e, negara kita ini sudah menjadi negara yang demokratis ya itu berbeda begitu nah selama kita masih menjadi negara yang hukumnya juga masih tebang pilih ya kan terus eh, hukum rimba masih dijalankan di sini siapa yang banyak siapa yang kuat itu yang menang gitu kan nah jadi please deh ya berhentilah berdebat dengan dengan pihak sebelah gitu nggak ada gunanya apa yang mau diperdebatkan gitu ya kan apa gitu betul ya uni ya Ya, teman-teman. Ya. Kita kita berdoa ya untuk anak Batak supaya yes. tidak terjadi apa namanya main hakim sendiri begitu. Ya, teman-teman ya. Iya. Ya, lanjut Uni. Aduh, jadi lupa. Tadi. Apa <laughs> apa tadi ya. <laughs> ya, kata cukup Dia banyak yang di ya. Dilaksan, ya. Uh, mohon dukungan yeah. doa gini-gini gini. Saya juga tidak jadi ini ya. juga gitu. Aduh. Ya. Yeah. Kemarin ya. aku mau masuk, eh, uni udah mau selesai lah, uni, ya, udah lah, nggak jadi ini karena oh. Enggak, untuk orang masuk. Nggak ada yang masuk-masuk, aku baru buka tuh, eh, uni udah mau selesai gak? ya, tidak jam ya berapa Tiba -tiba. Ya. udah malam, ini <laughs> enggak deh, uni jam-jam, jam delapan -jam, jam kayaknya udah ini deh. Heeh, oh. udah, oh. udah. udah. Ya. aku lagi buka, mau masuk, iya, ini tiba-tiba ya, ini udah selesai. Ya. <laughs> Ayo, Uni iya. Ratna mau sampaikan apa lagi, Uni? Uni, aku mau nanya nih. Ah. Uh, kerajaan Allah sama kerajaan surga itu apa bedanya atau kesamaannya gitu loh? Oh si, iya. Uh, kerajaan... Kalau kerajaan Allah itu melingkupi uh, melingkupi apa namanya orang-orang percaya di seluruh dunia itu. Ya? itu kerajaan Allah, kita disebut juga warga kerajaan surga, ya kan? Kalau kerajaan surga saja itu lebih spesifik ke surganya gitu. Ya. Jadi kerajaan surga dulu, habis itu kerajaan Allah. Begitu. Yang melingkupi semua orang-orang percaya. Itu kerajaan Allah. Tapi kalau kerajaan surga, ya, kerajaan surganya gitu. Dilingkupi, lingkupan lingkupan saja. Itu yang saya tahu nih Ratna oh iya ini ya ya aku cuman uh, kan namanya kita dari latar belakang sana gitu kan iya nanya nanya gitu oh, <laughs> yang e, mungkin apa, apa ada teman ya. teman kita yang lain mungkin bisa uh, melengkapi ya apa bedanya iya, kerajaan ini. Allah dengan kerajaan surga tapi yang saya tahu seperti itu begitu iya ini iya. Oke, okay, ya. mungkin lain ada yang mau naik. Oke, okay. ya. Yeah. Thank you, Pakan untuk Iya, Unni Terima kasih banyak ya. Ya sehat selalu, Uni. Sehat ya, selalu. Ini nggak bisa live karena kan aku belum 1000 ya, belum 1000 Oh iya. Yeah. Ya jadi nggak bisa, makanya nggak bisa nggak bisa on cam gitu, nggak bisa on cam gitu. Jadi Oh belum bisa ya? Belum bisa ya. ya. Udah. lanjut aja, unik Uni, Uni. Uni nanti di itu apa nama nama lama apa nama akunnya apa ya kalau di TikTok Uni Ratna Dewi. Iya ini Ratna Dewi 513 ini. Oh itu ya, itu ya. Iya, nanti itu aku cari. Juga. Kemarin tuh iya, aku cari-cari ya. kan di YouTube aku cari-cari uh -huh. cari. ketemu tuh. <laughs> <laughs> Karena aku suka komen di Uni kan itu udah pasti ada kan? Iya. Pasti ada ya. Iya iya iya. Iya ya, nanti kamu. Kalau di ini di, di 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 apa aku juga lihat juga di YouTube Uni bukan itu bukan ini fotonya lain karena itu udah enak, lama enak. banget ya zaman ya. dulu baru keluarin lagi itu kan zaman dulu itu kan jadi itu beda beda uh -huh. <laughs> okay. yeah, yeah. sama yeah, gitu aja, ini. Aku nanti ini ini Uni Uni Ratna di DM ke aku akun YouTube-nya DM ya. DM ya. Yeah. Uh, ya, ya. Oke, terima kasih ini. Nih, selalu, ya. Terima kasih nih sehat selalu ya. memberkati sama istirahat. Yeah. Jangan tidur. Live ikutin dulu live ini ya. <laughs> Belum ngantuk kan? Lepas ikutin terus sampai selesai. Amin, puji Tuhan. Ya, ya teman-teman, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya teman-teman uh, silakan kalau ada yang mau naik ya. Dan tadi saya sudah himbau teman-teman untuk tolong dukung dalam doa anak Batak yang sekarang katanya rumahnya sedang dikepung ya uh, dia sedang berdebat tadi dengan ucup ya kemudian tiba-tiba rumahnya dikepung oleh oleh orang-orang uh, muslim gitu ya jadi supaya apa supaya tidak terjadi apa-apa dan selalu dalam perlindungan Tuhan dan cepat ditangani oleh pihak berwajib supaya tidak ada yang main hakim sendiri begitu teman-teman ya ya selamat malam teman-teman semuanya ada yang menaik lagi silakan teman-teman silakan Ana Naon silakan selamat bergabung Mero Gun Saleh iya iya bagaimana Gun Saleh Mbak iya 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 Gun Saleh selamat malam selamat bergabung Ocu Aris kursi Dragon selamat bergabung ya silakan teman-teman Iwan Gultom Gun saleh boleh naik, tentu boleh ya. Silakan, teman, silakan, Pak Gun saleh, silakan naik. Silakan ya, Anda eh, silakan mengajukan permintaan ya. Nanti saya naikkan, Pak Gun. Kita lihat ya, teman-teman. Ya, saya terima ya, Pak Gun ya. Selamat malam, Pak Gun. Halo malam Mbak Terima kasih udah dinaikkan ya Pak Gun sama-sama Selamat malam Pak ada yang mau disampaikan Pak Gun uh, dulu saya udah naik juga ke rumba cuman Mbak Mbak kick saya jadi saya jadi malu oh, Masa kapan ya <laughs> saya pernah kick itu lama kapan? kapan itu Pak aduh lama waktu Mbak lagi ya waktu Mbak membuat kesaksian dulu buka rup kesaksian udah Tidak. lama udah lama TikTok ya TikTok ini TikTok iya benar-benar ya, oh. Benar. oh gitu saya lupa malah aduh sorry banget mungkin itu nggak sengaja <laughs> itu lupa. kali Pak Dun. mungkin nggak sengaja ya Iya karena iya. saya nggak pernah mengkick-kick orang rasanya nah. gitu <laughs> Ya Tidak silakan untuk, Pak, hari itu saya Pak. Karena, silakan karena Pak silakan Pak karena saya, karena saya muslim saat eh karena saya muslim kan kebetulan saat itu ada tiga orang ada yang mau memberi kesaksian maka itu mukik saya oh oh iya seperti itu ah, ah, karena dia mau beri kesaksian oh. jadi mbak bilang pak Gun turun dulu ya nah, jadi saya okay. malu untuk naik lagi oh sorry <laughs> sorry 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 ya silakan Pak Gun iya mbak Ya. Kalau saya bertanya bertanya tentang uh, keimanan ini mbak ya? Ya, iman kekristenan ya pak ya. Boleh ya, mbak. Namanya silakan. juga, ya namanya juga, di ajaran saya kan disuruh mempelajari, suruh bertanya. Mbak, Betul. mbak percaya dunia orang mati kan? Dunia orang mati ya percaya. Ah, berarti orang Kristen yang mati tidak langsung dinaikkan ke surga kan? Nah kalau di kekristenan itu ada dua tempat uh, peristirahatan sementaranya Pak ya Ada dunia orang mati, ada firdaus gitu Pak Kalau yang dimaksud dengan dunia orang mati itu, itu orang yang sudah meninggal Orang-orang uh, apa orang-orang yang uh, di luar iman kekristenan atau orang-orang Kristen KTP itu mereka diistirah, diistirahatkan di dunia orang mati ya sambil menunggu penghakiman mereka nanti dibangkitkan begitu Pak sementara orang-orang percaya ya yang sudah benar-benar uh, Kristen sejati yang sudah bertobat dan diselamatkan itu mereka di diistirahatkan di Firdaus begitu Pak sampai menunggu penghakiman juga untuk pembagian mahkota siap, itu menurut jadi, ya, jadi Pak. Mbak, saya tertarik ada Mbak katakan jika Kristen KTP masuk ke dunia orang mati. Ya. Walaupun walaupun dia sudah percaya Yesus tetap juga dia masuk ke dunia orang mati itu. Iya, percaya seperti apa gitu, Pak? Percayanya seperti apa gitu. Kalau dia sudah sungguh-sungguh percaya dengan benar, bertobat sungguh-sungguh, ya. Karena tidak ada pengampunan tanpa pertobatan, Pak, di dalam iman kekristenan. Ya, jadi setiap orang yang sudah uh, mengenal kebenaran atau disebut juga sudah dewasa gitu ya. Kalau anak-anak kan belum belum bisa belum bisa diminta pertanggungjawaban ya. Tapi mereka kan sudah diselesaikan dosa warisnya yang dari Adam itu itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi dosa perbuatan ketika mereka mulai dewasa, mulai diperhitungkan dosanya, nah mereka diharuskan untuk bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, Pak begitu. Jadi kalau yang saya masuk Kristen KTP adalah KTP-nya aja yang Kristen, tapi dia tidak pernah melakukan pertobatan gitu. Begitu. Dan dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan sebagai pengikut Kristus. Hidupnya masih seperti orang yang tidak mengenal Kristus, begitu Pak. Ya, hidupnya lebih ke hal-hal yang duniawi gitu. Masih melakukan dosa ya, masih suka berbuat dosa itu adalah Kristen-Kristen KTP. Begitu, Pak. Ya gini lagi Mbak. Maaf Pak ya. ya kalau banyak bertanya ya Mbak. Jadi kan, saya semua. Jadi kan saya kan juga melihat di Alkitab Mbak itu ada juga perjanjian lama yaitu Taurat kan gitu Mbak. Di situ ya, kan Taurat. Tertul... bukan Taurat aja Pak. Taurat, Mazmur dan Kitab para Nabi ya. Ada tiga ya, perjanjian. Ya. Nah, di situ kan kalau untuk penyebutan untuk untuk penyebutan kepada yang Bapak tadi kan Yahweh YHWH atau Elohim gitu ya Mbak ya. Uh, Pak, ya Pak, Elohim atau Je Je ya. jehova ya, kalau di di King James Version Jehova, Yahweh, Jehova, Pak, ya. ya. atau Elohim. Ya. ya. Ah, okay. Jika orang Kristen di gereja dia tidak lagi berdoa dengan nama Yesus tapi dengan nama Yahweh tadi atau Elohim, bisakah, Mbak, sah? Oh, uh, kalau berdoa itu sudah diatur di dalam Alkitab ya, kata kata uh, Tuhan Yesus. Mintalah apa saja yang engkau inginkan dalam namaku. Artinya kita orang Kristen harus berdoa dalam nama Yesus. Begitu, Pak. Atau dalam oh, nama Kalau dia memakai boleh, nama... dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu juga boleh. Atau dalam nama Yesus saja juga boleh. Begitu. Pakai nama Yahweh bisa? Boleh. Enggak ada, Pak. Aku dalam nama Elohim atau dalam nama Jehovah aku berdoa, nggak bisa, karena uh, apa? Jehovah itu hanya itu uh, sebutan ya pak, sebutan ya. Namanya siapa? Namanya Yesus Kristus gitu. Jadi berdoalah dalam namaku kata Tuhan Yesus. Jadi harus dalam nama Yesus semua, semua yang kita doakan harus kita tutup dengan kata dalam nama Yesus aku berdoa. Begitu pak. Siap. Siap, siap. Mbak, ya. Mbak percaya surga? Sangat percaya, Pak. Sangat percaya. Berarti Tapan. untuk naik ke sana kan ada tahapannya kan, Mbak? Uh, tahapan maksudnya, Pak? Untuk mencapai surga tadi? Oh iya, sesuai seperti ya. apa yang di yang diajarkan ya di Alkitab okay. Yesus ya. Ya. Mm -mm. Lalu ada Mbak katakan tadi, Kristen yang benar-benar mengikuti jalan Yesus, dia kan enggak masuk dunia mati nih, dia langsung naik ke atas ke surga tuh. Apakah waktu penghakiman nanti dia turun lagi? Apakah dia naik turun lagi ya gitu Pak ya? Ya, e, waktu hari Pak, penghakiman nanti, apakah dia ya, diturunkan kan, lagi? Ya kan gini Pak, e, orang yang sudah bertobat, percaya Yesus sungguh-sungguh ya, itu kan... Dia nanti akan turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu dalam e, masa perang Armageddon, Pak. Jadi e, Tuhan Yesus turun untuk memerangi Antikristus dan bangsa-bangsa yang mengeroyok bangsa Israel. Ya, dia akan turun bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Itu ada di Alkitab. Ya, orang-orang kudusnya itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, begitu. Nah, mereka akan turun bersama-sama dan mereka akan memerintah dalam kerajaan seribu tahun, begitu pak? Di di bumi ini maksudnya, Mbak? Ya, itu di bumi, pak. Oh. Bisa disebut Yerusalem oh. baru, ya? Yerusalem yang turun dari sorga. Oh, berarti itu tahapan pertamanya ya, mbak? Ya, tahapan pertama. Ya, apa? Tahapan pertama Tahap... itu itu sudah sudah akhirnya itu pak ya jadi nanti eh, dalam kerajaan seribu tahun memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya setelah itu bu dunia ini dihancurkan atau disebut juga dengan kiamat ya nah setelah nah, bumi ini hancur Tuhan akan membuat bumi baru dan langit baru nah itulah kita dibangkitkan itu di situ ya pak kita dibangkitkan kita yang sudah meninggal yang dibangkitkan oh sudah dibangkitkan ah. semua pak jadi kebangkitan orang-orang percaya itu itu nanti di di rapture pak di rapture jadi pengangkatan ini udah dekat nih masanya karena tanda tandanya udah sangat sangat dekat sekali jadi begini sebelum masuk zaman antikristus ya itu tujuh tahun masa kesusahan besar atau tujuh tahun masa tribulation. Nah sebelum masuk ke dalam tujuh tahun masa kesusahan besar ini, itu orang-orang percaya yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan dulu semuanya. Kemudian kak kita yang masih hidup, kalau saya masih hidup misalnya, itu tubuh saya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, ya tubuh yang yang bisa terangkat gitu. Nah orang-orang yang mati yang sudah dibangkitkan ini orang-orang orang-orang yang sudah diselamatkan tentunya. Dibangkitkan, kemudian dengan kami yang masih hidup bersama-sama terangkat ke angkasa. Uh, men Tuhan Yesus menyongsong kami di angkasa, begitu Pak. Dan bersama-sama. Siapa duluan? Ya, siapa duluan yang dibangkitkan tadi dengan kedatangan Yesus tadi? Uh, orang mati yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah percaya yang sudah diselamatkan, hmm? itu dibangkitkan terlebih dahulu, Pak. Sebelum Mungkin Yesus saya bacakan ya Pak ya. Mungkin saya bacakan saja ayatnya Enggak biar. Boleh saya bacakan sebelum ayatnya Pak? Iya. Enggak, udah ngerti saya, Mbak. Udah oh, udah ngerti. tahu dapat okay. Ya, oke. Okay. Maksud saya, jadi sebelum, sebelum Tuhan Yesus uh, apa? datang di awan-awan, ya. Nah. Itu berbunyi dulu sangkakala berbunyi atau nafiri ya, ditiup sangka kala berbunyi, kemudian orang-orang yang mati yang di dalam Tuhan lebih dulu bangkit. Ya kan? Lebih dulu bangkit, kemudian kita yang masih hidup Tubuh kita dalam sekejap mata diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian kita bersama-sama dengan mereka tadi yang bangkit itu naik ke angkasa diangkat oleh Tuhan Yesus. Hari Dan penghakimannya kita hidup kapan, lama Pak? Hari penghakimannya Apa? kapan? Hari penghakimannya kapan? Hari penghakimannya. Penghakimannya nah. nanti uh, kan masuk dulu ke dalam masa tribulation, Pak. Itu kan masih ada manusia di bumi. Penghakiman belum, Pak. Ya Tapi, di bumi mbak ini mbak. yang tidak terangkat, ya mereka yang tidak terangkat kan tinggal tuh di bumi. Mereka inilah yang masuk ke dalam kerajaan uh, bukan kerajaan antikristus yang tujuh tahun itu. Begitu. Jadi dari dari tujuh tahun masa kesusahan besar ini tiga setengah tahun pertama itu masih aman-aman pak, masih aman-aman ya. Bahkan bahkan orang sekarang menakutkan akan terjadi menakuti akan terjadi perang dunia ketiga itu nggak akan terwujud sekarang belum ya jadi nanti malah akan membaik pak kondisinya pak bukannya uh, memburuk gitu ya nanti akan ada dalam tiga setengah tahun pertama ini kesepakatan perjanjian ya antara Israel dengan bangsa-bangsa mungkin mereka semua akan melakukan gencatan senjata ya maka di situ akan terjadi perdamaian kedamaian semu tapi Ya ini yang di, diprakarsai oleh antikristus, ya. Jadi akan terjadi perdamaian semu, apa kedamaian semu di dunia ini. Disitulah nanti uh, antikristus ini uh, melakukan perjanjian kesepakatan dengan bangsa Israel sehingga kondisi aman. Bahkan di masa tiga setengah tahun ini, uh, baik suci akan dibangun, pak. Ya, yang sekarang kan tak mungkin dibangun, begitu kan? Uh, kalau saya dengar sih, di posisi yang sekarang ada Masjidil Aksanya, di situ akan dibangun bait suci. Nah, itu tidak kebayang yang kok bisa gitu. Nah, seperti apa nih kesepakatan ini? Kita nggak tahu. Yang penting, tiga setengah tahun itu aman damai gitu, oke. tapi semu. Semu. Oke, nah, nanti salah satu pihak akan mengingkari perjanjian ini, Pak. Ya, perjanjian oke. di ini, Masuk ke tiga setengah tahun kedua, itulah masa yang sangat berat. Itulah dia perang berkecamuk ya, perang armageddon ya, kemudian perang uh, apa, hmm. apalagi god damn itu ya, Nah itu akan terjadi di tiga setengah tahun kedua itu yang disebut dengan perang dunia ketiga mungkin di sanalah itu terjadi gempa bumi ya, gempa bumi kelaparan di mana-mana, ya kan? Sepertiga dari penduduk bumi akan mati pada tiga setengah tahun kedua ini bayangkan. Siap, siap. Nah, mbak gini pak penghakiman ya. itu di mana di bumi kah atau di langit kalau penghakiman itu tentunya di langit pak ya kan setelah semua orang mati nggak ada manusia lagi ya baru bisa dihakimi gitu lalu ya? orang yang sudah di surga itu diturunkan lagi ya itu tidak tadi diturunkan waktu dia masuk ke apa ke masa seribu tahun kan ya kan tapi sudah Dan... Itu, mereka, itu Mbak. mereka, ya mereka dihakimi bukan untuk dihukum, pak, tapi untuk menerima mahkota kehidupan. Mahkota itu maksudnya gini eh. loh. Begini pak, misalnya saya jadi saya jadi Kristen bertobat sungguh-sungguh percaya Yesus hari ini bertobat, ya kan, dan diselamatkan hari ini. Besok saya mati. Akhirnya artinya saya nggak berbuat apa-apa untuk Tuhan, nggak melayani Tuhan. Pokoknya saya udah udah diselamatkan satu hari setelahnya saya mati nah tapi ada orang lain yang sudah melayani Tuhan jatuh bangun jatuh bangun ya sampai berdarah-darah melayani Tuhan. Ya kan? Kemudian dia mati mungkin berpuluhan tahun sudah melayani Tuhan. Nah, jelas mahkota saya dengan mahkota saudara ini tentunya berbeda, Pak. Begitu. Yap, Jadi siap. bagian penghargaan, bagian penghargaan ya. reward reward ya. ya Jadi kalau dari Mbak Mbak tadi narasi Mbak waktu Mbak sudah bertobat mati langsung diselamatkan ke surga itu belum hari penghakiman ya, kan tapi belum tapi yang membedakan mahkota saya dengan mahkota teman-teman ya, siap. 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 yang lain ya tapi, tapi itu belum hari penghakiman kan belum pak belum, belum. nanti kalau okay. penghakiman itu kalau manusia ini sudah sudah semua meninggal baru bisa ya, betul, dihakimi uh. oke okay. ya. sekarang kan mbak kan sudah selamarkan nih dan dinaikkan ke atas waktu um, saatnya hari penghakiman itu mbak apakah turun lagi untuk dihakimi atau tidak kita tidak dihakimin di 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 bumi, Pak. Di mana? Ya. Itu saya tempat, tanya. Tempat Di mana penghakiman sendiri? Ada di tempat penghakiman sendiri. Nah, di gitu. mana? Nah, itu yang masih masih misteri, ya. Itu misteri, Pak. Yang jelas di Alkitab ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan memisahkan antara domba dengan kambing, ya kan? Domba di sebelah kanannya, kambing di sebelah kirinya. Nah, kepada domba dia berkata. Ya, inilah kerajaanku yang sudah kusediakan bagimu. Itu kerajaan sorga kan. Dan ke yang kiri, dia bilang, nyala, ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, itu. Jadi, eh, orang yang sudah diselamatkan dipisahkan dari orang-orang yang yang akan ke neraka yang tidak diselamatkan. Nah, di mana tempatnya itu masih misteri, Pak. Tapi, Mbak, tidak? percaya tadi. Tapi, Mbak, percaya tadi waktu di banyak hari kiamat, semua akan dihancurkan. Betul yes, ya Mbak. Betul. Ah, lalu dibuat, lalu dibuat kembali yang baru, betul Mbak? Bumi baru, langit baru, ya. Dari mana narasi Mbak mengatakan bumi baru? Ada di Alkitab, Pak. Nah, sebentar saya, saya lihat. Bumi baru, langit baru, ya. yang masih sebentar. tetap di bumi berarti kan? Iya, bumi baru dan langit baru ini disebut juga Yerusalem yang turun dari sorga. Sebentar Pak berarti di situ nanti hari penghakimannya tidak pak itu mah sudah sudah apa Surga. itu udah sorga pak sudah sorga itu sebentar ya di bumi, ya, di bumi saya baca. ya saya baca dulu sebentar pak uh, ini saya baca judulnya adalah hari Tuhan ya jadi gini Tuhan tidak lalai menepati janjinya ini dua Petrus 3 ya pak ya saya baca dari ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Maksudnya kedatangannya kok belum datang-datang gitu. Kadang orang kan bertanya begitu. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, itu. Mengapa dia kok kayak ngundur-ngundur kedatangannya gitu kan? Nomor 10 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Begitu, Pak. Ya, jadi di ayat 13 tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Itu yang dimaksud sorga itu, Pak. Siap, Mbak, siap. Mbak ya. percaya bumi dan langit kan? Oh, percaya, Pak. Percaya. Bisa jadi, kalau uh, kalau surga itu di langit, Mbak kan? Ya surga pasti di atas pak, karena ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia naik ke atas pak, bukan turun ke bawah. Ya, siap, ya, siap. <laughs> Narasi cuma ada langit dan bumi kan betul mbak? Ayat tadi. Betul. betul. Oke, okay. okay. kalau surganya di langit, nerakanya di mana mbak? Nerakanya di dasar bumi pak, di dunia paling gelap. Yes, yes, yes. Dari ayat tadi orang kelompok mbak menantikan bumi kan? Bumi baru dan langit baru, yes. Nah. Bumi baru itu tempatnya apa Mbak? Itulah sorga nanti. Jadi sorga tuh sorga di langit. Ya, sorga di langit, surga kan di langit pak. Nanti dia turun ke bumi pak, turun. Nah neraka di mana? Neraka di dasar bumi, bawah. Ah, lalu untuk apa Mbak menantikan bumi baru itu? Kalau itu neraka? Ah? Untuk ner apa Mbak menantikan? Bumi baru bukan di dasar bumi, Pak. Di, di dunia seperti kita sekarang ini. Tetapi diperbaharui. Oh, ya. Ya. Benar, ayat tadi narasinya cuma dua. Bumi ya. dan neraka. Eh, langit, surga dan neraka. dan neraka. Bumi nah, baru ya. dan langit baru. Bumi baru dan langit baru. Lalu ya. saya tanya sama Mbak. Surga ya. di mana Mbak? Kan di langit. Benar. Sekarang. Sekarang di langit. Sekarang. Nanti surga itu akan turun ke bumi, Pak. Jadi di langit kosong? Iya, enggak ada lagi. Karena langit sudah tidak seperti langit kita sekarang, karena kalau di sorga itu nanti tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan, ya kan? Tidak ya. perlu lagi cahaya. Langit karena, baru itu dimana? Jadi langit baru itu nanti di mana posisinya? Di bumi ini, Pak. Disebut juga Yerusalem ya, baru. Ya, ada sebutan lainnya dengan langit bu langit baru dan bumi baru. Sebutan lainnya adalah Yerusalem baru gitu. Jadi yang kita huni sekarang bumi yang sekarang ini hancur nanti Pak udah nggak ada lagi nggak ada lagi seperti ini, begitu. Langit langit dihancurkan juga. Iya semua dihancurkan. Makanya disebut bumi baru dan langit baru. Berarti langitnya masih berbeda, tetap, gitu. Ya. Betul. Hah? Berarti berarti langitnya masih tetap di atas, buminya iya. masih tetap di bawah kan? Oke. Okay. Iya, kalau surga Mbak katakan, ya. ah ayah, ya. kalau surga Mbak katakan di langit berarti ya. kalau yang di bumi kalau nerakanya di mana di bawah bumi di bawah ah, bumi. lalu ya betul lalu untuk apa di ayat tadi orang uh -huh? mbak menantikan bumi baru tuh untuk apa kok untuk apa itu kan surga pak tapi gitu kita bernaik ke langit iya, tapi nanti mbak bilang surga di langit iya tapi surga di langit, iya, tapi, surga di langit. Pak. gini pak uh, nanti di apa di di akhir zaman setelah setelah kerajaan seribu tahun ya kan itu kan semua dihancurkan dihancurkan tuh ya kan nah itu kan pasti masih ada orang-orang yang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan yang tadi sudah turun dari sorga memerintah bersama-sama di kerajaan seribu tahun ya kan nah mereka ini juga menunggu langit baru dan bumi baru pak benar gitu. Mbak benar Mbak ya ya kita kita close saja Mbak karena gini Mbak ya. kalau langit di atas bumi di bawah ya. kalau surga di atas berarti neraka di bawah kan gitu Mbak neraka di bawah bumi bukan di bawah langit ya Pak ya di bawah boleh, bumi boleh ya. lalu Mbak tadi membuka ayat bahwa ya. Mbak kelompok kelompok Mbak menantikan bumi baru itu untuk apa sedangkan kita kan sudah ke langit nih ke surga itu pertanyaan oh, saya itu. untuk apa nah. Surga itu nanti turun ke bumi pak. Jadi, uh, apa? Surga, Surga itu, Surga itu langit baru, bumi baru itu turun ke bumi nih. Begitu. Itulah yang disebut dengan bumi baru, langit baru, gitu loh. Benar pak. Kalau di ajaran saya, saya Islam, oh. kami ini nanti nggak lagi di bumi karena sudah dinaikkan ke langit semua. Jadi orang-orang iya. yang, orang-orang ah, yang masuk di neraka nanti itulah yang tinggal di bumi. Ah, seperti pengajaran Yesus. Tapi seperti kalau pengajaran Yesus. Bumi, bumi kan bukan neraka, Pak. Neraka, Mbak Itu tempat neraka. Oh, jadi neraka itu di bumi, gitu. Ya, jadi, apinya dari ya, apinya dari kerak neraka, eh dari kerak bumi. Jadi seperti bumi Mbak ini katakan tadi. jadi neraka gitu ya. Bumi neraka, apinya dari kerak bumi seperti Mbak katakan tadi. Benar. Okay. Oh. terus kiamat bagaimana, Pak? Apakah uh, dunia ini tidak hancur? dihancurkan semua makhluk dihancurkan termasuk malaikat. Bumi ini juga hancur. Hancur, langit semua dihancurkan termasuk malaikat terakhir yang hancur. Iya, terus bumi yang ada neraka itu di bumi yang mana, Pak? Diciptakan uh, lagi bumi uh, baru atau gimana? Ya, ayat benar diciptakan bumi baru, langit baru. Yang Mbak baca ayat tadi. Iya, maksudnya uh, bumi barunya dibuat jadi neraka gitu ya, Pak ya. Enggak ya, jadi yang ada nanti makhluk tinggal dua. Ciptaan Allah, bumi dan langit, sama ayat di Al Quran sama di Alkitab sama. Kita menantikan itu nanti. Lalu yang neraka tinggal di bumi, yang naik ke surga diangkatlah seperti Mbak bilang tadi sama Yesus bersama-sama datang ke sana. Oh nah, ya, beda versi nah. ya Pak ya, beda versi ya. Ah, beda versi. Lalu kalau kami tidak lagi menantikan bumi baru itu. Karena bumi baru itu untuk orang yang masuk neraka. Oh gitu. Karena kalau di kitab Mbak tadi masih tetap menantikan bumi baru kan? Itulah pertanyaan ya. saya untuk apa? Ya karena bumi baru dan bu da bumi baru dan langit baru inilah sorga kami gitu, tempat nanti kita bersama-sama hidup dengan Tuhan Yesus. Oke Mbak, saya sederhanakan lagi. Setuju Mbak kalau surga itu di langit? Ya sekarang di langit Pak lah, oke lah setuju Mbak kalau surga itu di langit ya setuju untuk sekarang konteksnya sekarang ya sebelum nanti uh, kiamat ya setelah ya. kiamat itu akan turun ke ya. bumi ya. dan Yesus pun bangkit dia ke langit kan Mbak kan betul betul berarti tempat yang indah itu di langit kan Mbak kan iya indah nah. di langit Pak nah, tidak, di langit. Di bumi, tidak di bumi kan kalau sekarang tidak, tidak di bumi karena bumi yang ini belum hancur Ya, Lalu, nanti ayat, sudah... yang pertanyaan saya, Mbak, yang masih saya belum paham, untuk apa Mbak menantikan bumi baru itu sedangkan Yesus membawa Mbak ke langit? Di sanalah yang indah, Bukan, surganya. Pak. Nanti, nanti ketika perang Armageddon di mana e, bangsa Israel dikeroyok oleh semua bangsa, sekarang kan sudah mulai, ya itu kan? Belum kiamat, Mbak. Itu belum Bukan. kiamat, belum, belum belum dihancurkan. Iya, begini, Pak. Jadi ketika eh, sekarang kan bangsa Israel menolak Yesus ya, menolak Mesiasnya kan Pak ya, ya kan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesiasnya, begitu. Karena tidak, karena gagal faham dengan Kitab Suci-nya sendiri, ya terutama Kitab Yesaya, gitu. Nah jadi ketika perang Armageddon, ketika eh, bangsa Israel dikeroyok oleh semua bangsa yang ada di dunia ini, pada saat itu Tuhan Yesus dan orang-orang kudusnya akan turun ke bumi, menjejakkan kakinya di bukit zaitun. Belum kiamat kan? Belum kiamat belum, kan? Belum ah, belum kiamat, kiamat itu kiamatnya nanti, kiamatnya nanti Pak ya. Betul. Jadi ketika uh, Tuhan Yesus turun dengan pasukan malaikatnya dan orang-orang kudusnya turun untuk membantu bangsa Israel sehingga semua uh, bangsa yang mengeroyok dan bukan bahkan antikristus itu semua akan dihancurkan dimusnahkan. Betul. Begitu. Nah, orang Israel itu akan kembali kepada Mesiasnya. Mereka akan melakukan pertobatan massal, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, setelah itu masuk ke dalam kerajaan seribu tahun. Nah, Tuhan Yesus nggak naik lagi, Pak. Itu udah di bumi ya. Masuk ke dalam kerajaan seribu tahun yang damai, tentram, tenang. Di mana dikatakan iblis-iblis di Iblis-iblis dikutak. Izin, ya. Pak waktu orang yeah. Yahudi tadi, kelompok Yahudi mm. tadi mau menjumpai ya. Yeah. Mesiasnya, kan ada Mbak Bahasa tadi. Nanti yeah. kelompok orang itu menjumpai Mesiasnya, lalu yeah. Mbak coba coba Mbak baca di Matius 72 uh, 722 apa kata Yesus mm -hmm. waktu orang kaum Yahudi itu menjumpai dia? Enyahlah kamu pembuat Mat Matius 7, Pak. Matius 7. 22. Matius 7 yang Bapak maksud. Iya. Yeah. Matius 23 Bukan, itu Ayah. tidak bicara tentang itu, Pak, tidak. Jadi uh, Matius 7 ayat 23 ya dan dari ayat berapa sebelumnya juga dan sesudahnya juga ada, itu bicara tentang nabi-nabi uh, palsu konteksnya, Pak, ya. Benar, Karena benar. setiap orang benar. yang seru-seru -seru kepada kutuhan Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapak bapakku yang di surga, ya. Lalu mereka ber berkata kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah mengusir setan demi namamu, ya. Bangga kami Tuhan. sudah melakukan banyak mujizat demi namamu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Engkau aku tidak mengenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan." Judul dari perikopnya adalah nabi palsu. Nah, simak pertamanya, Benar. Pak, dua 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, sementara nah. orang Israel tidak Meng, tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi itu bukan konteksnya bangsa Israel, Pak. Benar, Tetapi ada, benar. di dalam kekristenan sendiri ada penyesat-penyesat, bidat-bidat ya, yang memakai makai nama Yesus ya untuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mereka benar, itulah benar. dia. Benar. Begitu, Pak. Keturunan betul, Mbak. Mbak, keturunan benar. apa tuh? Paulus semua-semua orang itu kan keturunan Yahudi. Yesus kan keturunan Yahudi kan, Mbak Oh, Yesus benar. Memang dilahir di di dalam uh, keluarga Yahudi, betul. Oke, betul. Dari ayat orang yang, Yahudi. Oke, dari ayat yang Mbak baca tadi, lalu orang-orang ya. Yahudi tadi golongannya menjumpai Mesiasnya, benar kan cocok sama ayat itu kan? Menjumpai kan? Nah, apa? Maka itu hari ini aku berterus Pak, itu itu bukan hanya terbatas orang Yahudi, Pak. Ya. Benar, Kalo benar, makanya, benar. Orang Kristen Bener. dimanapun dia, kalau dia mengaku-ngaku apa, e, membuat mujizat, ya, kemudian mengusir setan, memakai-makai nama Yesus, itu mereka disebut oleh Tuhan Yesus, enyahlah, aku tidak mengenal kamu. Tahu nggak ya, Pak, mau, kenapa? Ya. Ya, Mungkin saya harus jelaskan sedikit, ya. mengapa mereka memakai nama Yesus melakukan mujizat, mengusir setan, ya, ya kan? itu ya. di, tidak disenangi, tidak disukai oleh Tuhan Yesus mengapa? Ya. Karena Alkitab mengatakan ya, Nubuat akan berakhir, ya, bahasa bahasa lidah akan berhenti, ya kan? Kuasa-kuasa untuk melakukan mujizat juga akan lenyap setelah apa? Setelah Alkitab selesai ditulis. Artinya setelah Alkitab dikanonkan Wahyu 23, 22 ayat 21, sudah ditutup dengan kata Amin. Ya, dan bahkan di ayat 18 dan 19 yang dikatakan barang siapa menambah-nambahi apa yang tertulis di dalam kitab ini maka akan diambil daripadanya segala uh, apa? Uh, diambil mahkotanya nah, dari kehidupan nah, ya. Dan barang betul. siapa yang menambah-nambahi akan ditambahkan kepadanya malah petaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi artinya Alkitab itu sudah finish, sudah sempurna, sudah lengkap tidak boleh lagi ditambah-tambahi baik secara lisan ya. gitu, maupun tulisan. Ya. Nah orang yang tadi yang yang apa e, e, Nabi Nabi palsu tadi, terbubuat itu dia, kami nama, Nabi namamu, artinya dia masih menambah-nambahi Firman Tuhan, ya kan? Ya kan? Memanggil itu Tuhan. makanya Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah, aku tidak mengenal kamu gitu. Kamu sudah menambah-nambahi Firman Tuhan gitu loh. Benar benar. Dari Maksud, dari semua yang Mbak sebut tadi, bernebun atas namaku, memanggilku Tuhan-Tuhan, berberdzijat ya. atas namaku. Ya. Umat manakah yang melakukan begitu, Mbak? Umat Kristen lah, Pak. Oh, Itu Pak kan Kristen, Pak. Iya. Ku. Itu kan memang bicara tentang umat Kristen, Pak. Tidak bicara ah. tentang umat lain. Betul. Ya, hanya orang Kristen yang yang memanggil Yesus adalah Tuhan. Tetapi Betul. dikatakan bukan setiap orang. Artinya apa? Artinya bukan setiap orang bukan setiap orang yang yang berseru-seru kepada kutuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya ada orang Kristen yang masuk sorga, ada yang tidak. Misalnya bukan setiap uh, Pak Gun Saleh itu orang jahat, ya kan? Mungkin ada nama Gun Saleh ada 10 orang. Bukan setiap orang yang bernama Gun Saleh itu orang jahat. Artinya ada Gun Saleh yang baik, ada Gun Saleh yang jahat kan gitu. Sama juga. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah artinya ada orang Kristen yang masuk sorga, ada orang Kristen yang akan masuk neraka. Itu maksudnya Pak. Siapa yang masuk neraka? Ya itu yang tadi. Orang-orang Nabi-Nabi palsu itu. Benar. Itu. Jadi begini Pak. Oke poinnya saya terima apapun Pak. Benar. Berarti poinnya, walaupun dia percaya Yesus, walaupun dia jadi Kristen, KTP-nya Kristen, tetap yes. dia... Bisa juga masuk neraka gitu kan Mbak? Ya, kalau dia tidak melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, apa kehendak Bapak itu? Ya, tetap masuk neraka ya Mbak ya? Iya, kalau orang Kristen ngaku-ngaku doang, tapi ya, dia ya. tidak melakukan kehendak Bapak yang di sorga. Masuk neraka kekal dia Mbak ya? Kekalkah yes. dia Mbak? Apa? Kekalkah dia? Kekal Pak, neraka itu kekal Pak. Kalau di, di ya. kekristenan itu tidak ada yang namanya uh, apa nasab ya? Apa itu? Jadi okay. dihapus dulu, dicuci dulu dosanya, okay. nanti ujung-ujungnya akan ke itu enggak ada. Okay. Okay. Sorga Bis dan neraka okay. di dalam kekristenan itu kekal selamanya, okay. Pak. Yeah. Bisakah itu Yesus yang Mbak katakan tadi Tuhan itu, yeah. masuk ke dalam neraka untuk mengambil orang Kristen mengeluarkan neraka, bisakah Yesus berbuat itu? Mengambil orang yang sudah masuk neraka, terus dikeluarkan Enggak ada kamusnya itu, Pak. Enggak ada gak bisa, kalau nyemplung ke neraka selesai. Mbak. Tuhan, dan Mbak Tuhan, Mbak, Mbak Maha Kuasa kan sangat Maha Kuasa. Bisakah dia masuk ke dalam neraka, mengeluarkan orang di dalam neraka? Begini, Pak, ya jangan salah, Tuhan itu Maha Kuasa. Ya. Nah. Tapi dia juga punya undang-undang, uh, buku undang-undang. Ya, oh dia sudah mengeluarkan kitab okay. undang-undangnya, yaitu Alkitab. Masihkah... Ya. di dalam di dalam buku undang-undang itu dia mengatakan siapa yang sudah masuk ke neraka kekal ya Mas... kalau dia katakan kekal tidak mungkin dia lagi mengambil orang ini gitu siap siap masihkah ya. berlaku undang-undang setelah nanti di akhirat masihkah kita beribadah setelah undang-undang oh gini pak gini ya di dalam alkitab dikatakan ya yang tinggal sekarang hanya tiga iman pengharapan dan kasih dan yang paling besar adalah kasih. Apa maksudnya? Tadi dikatakan, bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berakhir, tapi akan tinggal tiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih. Artinya iman, kita masih beriman kepada Tuhan Yesus. Kita masih beriman menunggu kedatangannya. Ya, kita masih beriman, kita apa melakukan segala sesuatu supaya kita bisa diselamatkan, masuk surga. Iman kita masih punya iman sekarang, ya kan? Pengharapan, ya, kita masih berharap kita di, bisa bertemu muka-muka dengan muka dengan Tuhan Yesus, ya. Karena kita punya iman, harapan kita, kita bisa masuk surga, bertemu muka dengan Tuhan Yesus, dan kasih. Nah, kasih ini di surga pun masih butuh kasih, karena di sana kita saling mengasihi, kita akan saling mengasihi. Nah, di surga tidak ada lagi iman. Tidak ada lagi pengharapan karena sudah kita dapatkan apa yang kita imani sudah kita miliki yang tinggal adalah kasih maka dikatakan yang paling besar adalah kasih. Nah jadi ketika kita nanti sudah di sorga nggak ada lagi pak nggak perlu lagi kita alkitab nggak perlu tidak karena perlu ibadah lagi kan tidak perlu alkitab itu membimbing kita kepada Tuhan betul tidak perlu lagi ajaran agama tidak perlu lagi ajaran kan kita tidak perlu beribadah ya. lagi kan Iya, yes, hanya Anak hanya memuji-muji Tuhan. Ya. ya, hanya undang Undang-undang undang, undang, ya. Ya. tidak diberlakukan lagi, kan? Enggak ada, karena orang yang sudah masuk surga itu orang yang sudah lulus ujian, Pak. Kalau tidak, tidak ada menurut. undang, ya. Kalau, uh, kalau Tuhan Yesus tidak membuat lagi undang-undang, tidak lagi ada aturan. Bisakah Tuhan oh, Yesus? Bukan tidak ada aturan, Pak. Bukan tidak ada aturan. Oh, masih, masih ada aturan, Bisa. masih Bisa kayak begini. Ya bisa disebut aturan juga. Maksudnya gini loh, di sorga itu tidak ada lagi dosa, ya. Kalau nah. aturan gunanya untuk apa? Apa gunanya aturan untuk mendisiplinkan orang supaya ya. dia tidak berbuat dosa, supaya dia tidak berbuat kejahatan? Itu gunanya aturan, ya, ya untuk mendisiplinkan orang. Lagi. Tapi kalau oh, orang itu sudah masuk sorga, Pak, itu tidak nah. perlu lagi pendisiplinan, Pendisiplinan ini udah otomatis gitu loh, karena mereka sudah punya hati yang kudus, ya, sudah punya posisi yang kudus seperti ciptaan semula, sudah punya uh, karakter yang kudus. Siap, gitu. siap, siap. Ya. mbak. Gini mbak, ini mbak ya. kalau salah saya, kalau salah dikoreksi ya. Okay. Jika ada pilihannya dua A dan B, satu A Tuhan di ini tidak membuat kekal kita di neraka, Dia akan mengeluarkan Tuhan satu lagi membuat kekal kita di neraka. Mbak pilih yang wow. Saya pilih yang yang kekal, Pak. Karena Kenapa? Tuhan itu konsisten, ya. Jadi begini, kalau maha, misalnya Tuhan, enggak, enggak, Pak, Tuhan, Pak itu Maha Penyayang, kan? Iya, Maha Penyayang dan juga Maha Adil, Maha, tidak pemaaf, bisa, pemaaf maha juga Penyayang, kan? tapi tidak Maha Adil, nggak bisa. Dia, dia satu paket, Pak. Dia Maha not Penyayang not not dan not dia juga Maha Adil. Jadi, Begitu. Tuhan, Pak, Tuhan, Pak, masih ragu-ragu ragu-ragu maksudnya? Sekarang Tuhan Mbak, Mbak yakin Tuhan Mbak Maha Pemaaf, penyayang. Sangat yakin, Pak. Maka itu Mbak Sampai. menyembah, maka itu Mbak menyembah Dia kan? Iya. Lalu ap apakah Mbak tega kalau Tuhan Mbak membuat Mbak kekal di neraka? Nah, ini harus saya luruskan, Pak. Jadi begini, itu banyak anggapan orang seperti itu, ya, karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika kita minta maaf, minta ampun, ya, langsung dimaafkan dan itu bisa membebaskan kita dari hukuman. Tidak begitu ya. Jadi Allah yang maha kasih, yang panjang sabar ya, yang panjang kasih setianya kata Alkitab, dia tidak pernah bisa tidak pernah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Itu jelas ya. Itu di perjanjian lama pun disebut begitu ya. Jadi kesabaran dia, kasihnya dia itu tidak membebaskan seseorang dari hukuman. Karena dalam kitab undang-undangnya Tuhan yaitu Alkitab itu dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi kalau orang sudah berdosa itu hanya dosa ini bisa selesai kalau dosanya ini dihukumkan. Ya ini konsep ini juga diadopsi oleh hukum dunia ini. Artinya kalau Bapak Gun berbuat salah misalnya membunuh orang, ya kemudian terbukti minimal dua alat bukti dipenuhi saksinya juga cukup, akhirnya hakim memutuskan bapak bersalah dengan penjara 20 tahun misalnya, ya. Nah, orang keluarga korban ya, dengan negosiasi dan segala macam akhirnya mereka memaafkan bapak. Mereka memaafkan bapak, tapi pertanyaannya, apakah hukuman bapak bisa dibatalkan karena keluarga ini memaafkan bapak? Apakah hakim akan berkata Oh Pak Gun, karena mereka sudah memaafkan Bapak, maaf Bapak bebas dari jerat hukum. Gak bisa Pak, ya kata maaf itu tidak bisa membebaskan orang dari jerat hukum. Nah, Begitupun hukum Allah. Kalau orang ini berdosa, upahnya adalah maut yaitu neraka. Begitu. Nah sekarang ya. karena maaf kasih, nah ini saya jelaskan. Tuhan saya itu kan maha, peka, maha kasih, maha penyayang, tapi juga maha adil. Saya katakan ya. Tidak hanya maha pengasih, maha penyayang, tapi tidak adil. Itu enggak harus dia, dia maha adil juga. Karena dia maha kasih, maha penyayang, dia tidak mau seorang pun binasa. Dia tidak mau satu orang pun masuk ke neraka itu. Karena kalau sampai masuk ke neraka itu kekal kau di dalam. Nah, begitu dia bilang. Ya kekal, enggak akan ya apa keluar. Apa ya keluar. neraka? Ya, yang oh, kekal nah. di neraka itu, ya kata Tuhan Mbak, yang ya. kekal di neraka itu orang yang berbuat dosa apa? dosa kekal. Jadi gini Pak, ya saya, saya belum jelas, saya belum selesai ya, saya selesaikan sedikit lagi. Jadi karena dia maha kasih maha penyayang, ya dia tidak mau seorang pun binasa. Seperti Alkitab katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi karena dia tidak mau satu orang pun binasa, sementara semua manusia ini berdosa, Pak. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, kecuali manusia Yesus. Itu hanya yang tidak berdosa, karena dia adalah Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, kalau kita, kita banyak sekali dosanya. ya Dengan secuil dosa pun, itu tidak akan bisa masuk surga. Mengapa? Karena surga itu adalah tempat yang maha kudus, yang maha suci. Ya satu pun tidak sedikit dosa pun cukup membuat kita ke neraka. Nah jadi Tuhan mengatakan, oke lah karena saya mengasihi ya, Pak Gun, izin, katanya. Izin, izin. Ah sebentar Pak, karena saya mengasihi pak. pak Gun, kata Tuhan Yesus kan, saya yang datang sendiri ya ke bumi untuk menjadi manusia supaya apa? Supaya saya bisa masuk ke neraka itu menggantikan Pak Gun dihukum, itu kata Tuhan Yesus. Tiga hari tiga malam dia masuk ke neraka itu dan ternyata maut tidak berkuasa atasnya pada hari ketiga dia bangkit itulah kemenangan orang-orang percaya karena saya mengapa saya masuk surga itu bukan karena kehebatan saya bukan karena amal saya yang banyak ya yang segudang bukan karena kesalehan saya karena kesalehan manusia ini kata Tuhan seperti kain kotor di mata Tuhan ya kan jadi kesalehan kita tuh seperti kain kotor di mata Tuhan gak akan bisa mengantarkan kita ke surga nggak bisa. Nah, jadi saya bisa masuk surga karena Tuhan yang turun ke bumi ini lalu mati untuk yang mati dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati turun ke dunia paling bawah yaitu neraka dan tiga hari dia di situ menggantikan saya dihukum dan kemudian dia bangkit pada hari ketiga. Itulah kemenangan saya. Nah, jadi kalau saya mati tiba-tiba, saya tidak perlu lagi dihukum karena Tuhan Yesus sudah menggantikan saya. Itulah iman kekristenan, Pak. Begitu. Siapa yang okay, mbak, mbak, akan diselamatkan. Iya, Siapa izin, yang tidak percaya akan dihukum. Begitu, Pak. Silakan, iya, izin. Pak. Mbak, di ajaran ya, Mbak, mbak. Ya. di ajaran Mbak tadi katakan, ya. juga dosa, tetap masuk neraka. Benar, yes. Mbak? yes, Pak. Benar. Benar, Benar, Pak. Benar. Kekal. Kekalkah sudah masuk neraka itu? Kekal, Pak. Tidak bisa keluar lagi. Walaupun secuil. Yes, secuil. Kekal. Di mana kasih, di mana pemaafnya Allah Mbak? Di mana kasih sayangnya Tuhan Mbak? Ya, kasih sayang Tuhan diberikan selama kita masih hidup Pak. Se selama yes, kita masih selama hidup. selama kita masih hidup. Ya, kalau nah. kita mau diselamatkan, ya bertobatlah selama kita masih hidup ini. Terimalah dia sebagai Akal. Tuhan. Begitu. Oke, okay. Mbak. Ya. Gini, kalau Mbak katakan semua ya secuil dosa tetap masuk neraka kekal. Pertanyaan ya. saya, nabi Ad, nabi Adam berdosa, Mbak? Berdosa, betul. Masuk neraka betul. dia. Dia sudah bertobat, Pak. Semua nabi. Siapa itu, yang itu, Pak, percaya kepada Tuhan Yesus, yang Yesus yang empuni, selamat. Hah? Siapa yang empuni dosanya? Ya sama Tuhan. Siapa Tuhan. Tuhan itu? Tuhan itu Juru Selamat itu sama, yaitu Yesus Kristus yang saat itu masih. Adam masih di Belum, Mbak. masih di janji. manusia pertama Adam Apakah? manusia pertama Mbak katakan ber manusia pertama Adam yang diciptakan Adam. oleh masuk Tuhan ke dalam dosa kan Mbak katakan Mbak ya. katakan berdosa yes. lalu dia masuk neraka yes. karena dia bertobat karena dia bertobat diampuni yang ngampuni dia siapa sedangkan manusia nah, baru doang. dia yang pertama nah gini saya ceritakan sedikit Pak ya jadi begini Pak ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya saat mereka dilarang makan buah itu, dia makan karena bujuk rayu iblis. Pada saat itulah dia mendapati dirinya telanjang, artinya mereka kehilangan kemuliaan Allah, ya. Mereka langsung terpisah dengan Allah karena e, tidak taat kepada Allah. Nah, pada saat itu Allah memanggil Adam dan Hawa, ya, dan mengatakan, "Dari keturunan perempuan ini ya, akan datang juru selamat Ya, Dia akan meremukkan kepala ular, dan ular akan menggigit tumitnya. Itulah janji keselamatan, janji akan kirim juru selamat ya, disampaikan kepada Adam dan Hawa oleh Tuhan. Ya, jurus sebelum jurus Tuhan, ya, sebelum Pak, Tuhan, sebelum yes. jurus yes, Tuhan, ya Tuhan, sebelum Tuhan, 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 ya, Tuhan, ya namanya? Tuhan, Ala oh, ya, Berarti boleh kalau di gereja orang Kristen berdoa dengan Jehova enggak usah pakai Yesus. Ya, enggak lagi, Pak. Betul Mbak ya, enggak, 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 enggak boleh gitu, Mbak. Enggak. Enggak. enggak boleh Jadi, Pak. gitu. Pak, Pak, tunggu, Pak. Jadi saya selesaikan dulu, ya. Jadi, ketika Allah Jehovah menjanjikan juru selamat itu, ya, diperintahkan melakukan uh, apa? Korban penghapus salah yaitu korban domba. Ambil domba mengaku dosa ya beriman kepada juru selamat yang dijanjikan ya kemudian sembelih pada saat itulah orang itu dosanya diselesaikan tetapi di perjanjian lama itu harus dilakukan setiap kali mereka jatuh ke dalam dosa itu tapi setelah juru selamat itu datang yaitu domba ini menyimbolkan sang juru selamat kemudian juru selamat ini datang ketika eh, rasul apa Yohanes eh, Pembaptis memberitahukan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, menunjuk kepada Yesus Kristus. Pada saat itu, ibadah korban domba diselesaikan. Ya, jadi nggak 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 dilakukan lagi, nggak boleh lagi melakukan ibadah korban domba karena itu hanya simbol dari sang juruselamat yang akan datang. Karena hakikat dari juruselamat itu yaitu Kristus sendiri begitu makanya kami orang Kristen sekarang tidak melakukan lagi ibadah korban domba karena domba hakikatnya yaitu Yesus Kristus sudah datang. Nah, bagaimana caranya Adam diselamatkan? Ya tadi Bapak tanyakan Adam, Hawa, Adam, Hawa, Musa, Abraham dan semua semua yang ada di perjanjian lama diselamatkan seperti apa? Mereka diselamatkan dengan iman, dengan iman kepada Oleh. Yang selamat yang akan datang, yang akan datang yang dijanjikan, Oleh siapa? yaitu Yesus Kristus. Ya. Lalu kita yang sekarang, uh, sebentar Pak, sedikit lagi. Lalu kita yang sekarang di perjanjian baru seperti apa kita diselamatkan? Kita percaya dengan iman kepada Juru selamat yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, ya termasuk Adam, ya, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Nah itu Pak, poinnya. Yes. Oke. Okay. Silakan, Dari Pak. yang Mbak bacakan tadi, akulah jalan. Siapa yang percaya kepada aku akan menjumpai Bapak. Tidak ada satupun yang menjumpai Bapak jika tidak melalui aku. Benar ya, Mbak? Betul, betul Pak. Nah, Oke, okay. saya langsung. Poin itu saya percaya penuh. Apakah saya otomatis sudah masuk surga? Percaya apa, Bapak? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak. Ya, ayat yang Mbak baca tadi, akulah jalan. Ya. Kebenaran. Jika, ya, satu pun tidak, jika engkau tidak mempercayai aku, maka engkau tidak dapat hidup kekal. Benar? Ya. Nah, itu nah, benar. bapak percaya kepada itu kan? Tapi bapak tahu maksudnya ya. Ayat itu bapak tahu maksudnya. Kalau bapak ya, tahu dia maksudnya, bapak diselamatkan. Iya, ya, dia memberikan bapak tahu ya. Bapak tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga. Akulah jalan. Artinya tidak ada jalan lain, tidak ada jalan alternatif. Ya Benar. hanya melalui iman, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bapak bisa diselamatkan Bapak percaya? Benar, Benar, Benar bapak percaya. percaya. Yang kedua Benar. dan kebenaran katanya ya, aku adalah jalan dan ada dannya dan, dan Benar. kebenaran ini bukan Benar. hanya jalan dan kebenaran. Artinya bapak Benar. percaya bahwa tidak ada kebenaran di luar Kristus. Bapak percaya Benar. itu. Yes. Benar. Ah. Kemudian dan kehidupan. Artinya kehidupan ini disebut di sini adalah kehidupan kekal. Ya kan? Artinya bapak percaya bahwa bapak hanya bisa masuk ke surga itu melalui iman kepada Yesus Kristus. Bapak percaya itu? Benar. Saya benar. Dalam itu, saya diselamatkan. Yes. Benar. Iya. Itulah, otomatis itulah kan? Yang otomatis ya. saya masuk. Yes. Itulah, otomatis saya masuk surga. Iya. Karena bapak sudah percaya. Tidak dengan perlu ibadah. Ibadah itu itu apa tidak namanya? Tidak perlu ibadah. Bukan pak? Di dalam kekristenan, ya, itu ada ajaran: janganlah menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa artinya orang Kristen juga harus ibadah, tapi benar, orang kita tidak ada. Dengan dulu, Pak, sebentar, benar, benar. kita beribadah, kita berbuat baik. Ya, kita rajin ibadah, rajin berbuat baik, rajin beramal, bukan lagi untuk mencapai surga karena kita sudah dapatkan keselamatan itu. Tetapi mengapa kita harus melakukan ibadah? Mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa kita harus beramal soleh juga? Itu adalah tanda terima kasih kita, tanda buktinya bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan pasti hidupnya akan begini: rajin berbuat baik, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin apa ke gereja, rajin beramal soleh, gitu pak. Anda bukti bahwa kita sudah disana? Salah, salah ayat nah, itu. itu agak bedanya berarti Salah kita, ayat pak. yang Mbak baca tadi, berarti Tidak, salah pak. ayat yang Mbak baca tadi. Gini, loh, pak, bukan salah, Pak. Kan saya eh, bapak. Bukan begitu, Pak. Ayat yang yang saya baca tadi itu benar, ya. Hanya persepsi Bapak yang salah. Bapak mengira, ya, dengan berbuat baik, beramal, baru mencapai surga. Tidak, Pak. Ya, saya ulangi: berbuat enggak, baik, beramal, mencapai surga. Terima ya, sih. kasih. Hah? Tidak, ya, Pak. Pak. Bukan gitu. Saya percaya perkataan Yesus itu di ayat itu bahwa Akulah jalan. Ya, kebenaran ya, menuju Bapak. Siapa ya, yang percaya kepadaku dan mengikutiku akan mendapat hidup kekal. Saya ya. percaya itu otomatis. Ya, saya sudah masuk surga, kan? Iya, Bapak. Otomatis, kan? sudah diselamatkan. Ya, sekarang pasti Bapak. Kalau Bapak sudah diselamatkan, buahnya apa? Bapak sudah diselamatkan, apa buktinya? Bapak sudah diselamatkan. Untuk apa lagi? Itu apa bukan. lagi? Saya kan sudah diselamatkan nih. Ya, sudah. Tapi pasti orang yang sudah diselamatkan akan menghasilkan buah-buah roh. Ada sembilan buah roh. Sembilan buah roh ini oh, dihasilkan. Oh, berarti, berarti salah. Berarti salah, salah kata bukan Yesus, Mbak, kalau masih, bukan. masih ada lihat buah-buahnya lagi. Pak, pak, bukan begitu. Saya tidak mengatakan bahwa buah-buah ini adalah yang akan membawa Bapak ke sorga. Bukan begitu. Buah-buah ini adalah bukti bahwa bapak memang sudah diselamatkan bukti jadi otomatis bapak, bapak akan menghasilkan ayat, buah roh untuk apa bukti lagi untuk apa bukti lagi ayat tadi sudah jelas do begini loh pak ya saya nih saya dulu penjahat ya kan saya penjahat kemudian saya bertobat terima Yesus Kristus sebagai Tuhan di selamat saya sungguh sungguh dan saya sudah diselamatkan Bisa, hati saya sudah dengan ya, ya, pak hati saya Bisa, sudah -kan enggak, dengan ditempat, bukan, bukan. ayat nah, itu ya. aja dulu ayat itu dulu Ayat ya, ayat itu dulu. saya ayat itu kasih dulu. contoh, kasih contoh dari ayat itu, ya. Jadi saya, saya kasih contoh, saya yang sudah bertobat sungguh-sungguh, ya, sudah diselamatkan nih, sudah punya iman kepada ayat tadi, ya kan? Kemudian saya dilahirkan kembali sebagai manusia baru dari air dan roh, ya. Jadi kenapa orang kristen namanya ya newborn. Kenapa ada kemudian? Newborn. Nggak, newborn Kenapa ada kemudian? Baru. Apa, Pak? Kenapa ada kemudian berarti gak tuntas ayat itu? Bukan, Pak, bukan. Bapak e, harus pahami dulu ya. Orang yang sudah diselamatkan otomatis otomatis akan menghasilkan buah-buah buah. lagi ibadah. Yang perlu lagi ibadah kan, Udah selamat. Itu, Pak. Sudah selamat. Enggak ada di di Alkitab dikatakan enggak perlu ibadah itu enggak ada. Orang yang sudah diselamatkan pasti tadi... otomatis, enggak, Pak? Otomatis dia akan menghasilkan buah-buah perbuatannya, Pak. Orang yang sudah diselamatkan itu yang sudah punya uh, punya jaminan ke, uh, apa, keselamatan ya sudah menjadi miliknya Allah itu otomatis dia akan menghasilkan buah-buah Roh ya dia akan rajin ibadah dia akan uh, apa rajin beramal ya kemudian dia orangnya akan baik sekali cinta damai tidak pemarah ya kan itu semua buah dari keselamatan pak yang bisa dilihat orang tapi kalau orang ngaku-ngaku, yang -ngaku, sudah nah misalnya nih Bapak Gun Bapak Agung bilang, oh saya percaya sama ayat itu, ya saya sudah diselamatkan. Tetapi uh, misalnya ibadah lagi? Ya? Kan? Apa ini ibadah lagi? Ngapain ibadah lagi? udah diselamatkan saya. Bukan Pak, ibadah itu adalah buah dari keselamatan. Otomatis lu buah Pak, otomatis buah itu akan ada. Gak perlu itu. lagi, mbak. Karena ayat tadi itu gak perlu lagi ibadah, gak, gak aman, perlu ke gereja lagi. Itu. Pak ibadah bukan untuk mengejar keselamatan. Bedakan. Apa bedanya uh, iman saya? Yang dengan iman bapak, bapak melakukan semuanya rajin ibadah, berbuat baik untuk mencapai sorga, benar ya pak ya? Tapi kalau orang Kristen, perlu lagi, perlu lagi. Kalau iman Kristen, udah dijamin, udah dijamin Yesus dia udah menyelamatkan iya, saya. saya. Saya mau jelaskan nih, bapak kan Muslim, ya kan? Nah, Muslim itu melakukan semua perbuatan itu baik oh, beramal soleh segala macam, itu semoga untuk mencapai sorga. Beramal, Yesus ya, kan? katakan. ya, Yesus Saya beramal untuk mengejar pahala. Itu. Benar, ya, Pak, mengejar Yesus, pahala ya, ya. dikumpulkan untuk mencapai sorga. Bedanya nah, apa dengan iman nah. Kristen? Orang Kristen berbuat baik, ya, itu tidak mengejar pahala lagi, Pak. Tidak ada kita ngejar pahala lagi. Saya beribadah bukan ngejar pahala, Pak. Ya, saya tidak perlu mengumpulkan pahala lagi karena saya sudah dijamin masuk sorga. Tetapi, mengapa saya rajin ibadah? Itu digerakkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam saya, gitu. Ya kan, saya rajin baca Alkitab, ya rajin. Uh, apa? Kalau saya nggak beribadah lagi, lagi kalau nggak, ya Mbak, nah, izin. Kalau, Bapak, izin, pak. Kalau pak, kalau saya nggak beribadah juga. lagi, saya percaya itu aja. Nah gini pak, kalau saya saya percaya itu kursi. aja, nggak mau ibadah lagi. Nah dengar nih pak, ya saya nih orang Kristen. Tentang tahu saya sakit nih cacat, misalnya gitu ya, saya nggak bisa ke gereja nih, ya karena saya di kursi roda. Saya nggak ibadah-ibadah dong, nggak ada masalah. Karena ibadah itu bukan untuk mencapai surga. Karena tidak kita tidak cari sorga lewat itu gitu loh. Karena oh, orang, jadi nggak uh, perlu? Betul. Berarti kalau saya iya, tidak kita beribadah, ya, kamu diselamatkan bukan oleh hasil pekerjaanmu, bukan oleh hasil perbuatanmu, tapi pemberian. Kalau memang kita iya. berhalangan tetap, tidak masalah pak, ya berhalangan iya, tetap, iya. kalau, uh -uh, siap, tidak masalah. Iya, jadi ya, kalau kalau memang ibadah itu tidak menjanjikan kita untuk menuju surga, oh berarti saya nggak perlu ibadah. nggak perlu ibadah, saya untuk apa? Saya ibadah kalau nggak menjanjikan surga itu. Kalau, kalau di Iman Bapak memang begitu ya? Iya, untuk apa? Saya beribadah kalau memang nggak dapat hadiahnya, kan ya, ada hadiah saya, nanti diberikan Allah. Tadi, tadi saya jelaskan, Pak, ya itu buah dari keselamatan, buah tanda bahwa saya uh, sudah nah, dijamin masuk izin. surga. Saya sudah eh, menjadi izin. milik Itu saya saya ya, rajin izin. ibadah segala macam, itu buahnya ya. Pak. Otomatis Siap, izin. gitu. Otomatis. Izin sedikit aja. Oke, izin Pak, ya. sedikit aja. Kalau di ajaran ya. saya, Nabi Muhammad itu tidak menjamin umatnya bisa masuk surga. Iya, betul. Dia, saya tahu ya. Pak. Nah, Dia hanya menyampaikan Oke, Ya, ya. ya, dia hanya menyampaikan pesan yang dari Tuhan. Inilah ya. kau ikuti. Kalau kau nggak ya. ikuti pun Tuhan nggak apa-apa. Kalau kau ya. ikuti dapat hadiah. Cuman itu pesan Muhammad. Kan? Ya, baik -baik. Tapi kalau Yesus ada di surat Maryam dia itu terkemuka hmm. dari lahirnya, wafatnya, dan saat dibangkitkan. Kami yakin oh. kali perkataan Yesus itu dan kami iakan berarti kalau itu benar Kita menurutmu. Kalau boleh tahu Pak, itu uh, mati dan dibangkitkan tuh kapan kejadiannya Pak? Ini nanya doang Pak, nanya aja Pak. Biar dan, iya. Mbak percayakan akan turun lagi Yesus kan? Turun nanti. Ah, ah, ada di, perang di, tadi Mbak. tadi yang Mbak cerita tadi ada terjadi perperangan. Ada terjadi perperangan ya. kan? Oke. Setelah perperangan selesai lalu Mbak tadi juga bercerita tentang kedamaian kan? Benar kan? Ya. Ya. Setelah perang itu selesai dan damai, mm -hmm. maka Yesus dimatikan. Tiga oh, tahun oh, kemudian oh. itu, lalu Yesus dibangkitkan semua kita. Nah, untuk apa dimatikan Pak? Semua makhluk dimatikan. Hah? Janji Allah, semua makhluk. Semua makhluk dimatikan. Nah, termasuk malaikat. Terus uh, diangkat ke sorga atau Belum, gimana Pak? belum itulah nah. dunia orang mati yang dalam Alkitab mbak kita masuk dulu ke alam barzah. kalau di Islam alam barzah oh. namanya kalau di mbak nah. dunia orang mati ah -ah. kita semua ah. masuk ke situ dulu cuman nah, kalau Oke okay. okay, gini pak gini pak uh, Isa mati Isa ya bukan Yesus ya Isa mati ya. kemudian dia diangkat enggak dibangkitkan enggak lagi enggak diangkat lagi dibangkitkan dulu Oh, dia enggak pernah terangkat ke surga enggak pernah ya Cuman dibangkitkan Enggak. aja, artinya uh, mati <tuh> nih jadi dihidupkan lah gitu ya? Ah, dibangkitkan. Yang nabi-nabi huh? ya, yang pertama dibangkitkan nanti Mbak, malaikat dulu. Mm -mm. Ah, kemudian nabi-nabi. Oh, oh, malaikat malaikat mbak, mati. malaikat dimatikan. Oh dimatikan. Semua oh. tapi Mbak bilang tadi langit semua langit dan bumi dihancurkan dibuat yang baru, benar kan? Oh, malaikat dimatikan ya? Yang terakhir ya, yang terakhir dimatikan malaikat. Ah, yang pertama dibangkitkan juga malaikat. Hmm. Ah. Kalau dari dari golongan manusia yang pertama dibangunkan nabi, kelompok hmm. nabi yang dibangkitkan, itulah. Oke, Islam. Ya, oke, oke. ya, Itulah oke, konteks. Mak. Beda versi aja, beda versi kita. Beda versi. Ya? Ah, itulah beda versi. konteksnya di izin. Itulah konteksnya oke. tadi tiap bercerita tentang Matius 722 di hari ya. akhir nanti. Ya. Betul Mbak? Oh, di hari akhir kah? nanti. Kalau kalau Matius tujuh enggak bicara, itu Pak, enggak Tapi bicara di hari itu akhir nanti di hari akhir nanti nah. pembukaannya di hari nah, akhir iya. nanti. Nanti itu penghakiman, Pak. Penghakiman pada di saat kiamat. penghakiman lah Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah, aku tidak mengenal kamu." Di itu kan? nanti dia di, hari penghakiman, ya. kan? Ya, kiamat, di hari penghakiman kan? Setelah kiamat kan? Setelah kiamat kan? Iya, iya. Setelah, nah setelah dibangkitkan itu Mbak setelah dibangkitkan golongan-golongan itu mencari Mesias- Mesiasnya kami mencari Nabi Muhammad Mbak mencari Yesus disitulah aku berterus- terang kepadamu Enyahlah kalian yang berdumbu peminanku begitu Mbak itu korelasi ayatnya Jadi, ya cuman tadi bukan setiap ya bukan setiap orang Kristen ya berarti ada orang Kristen yang Yang nanti uh, bareng-bareng dengan dengan Islam masuk surga gitu ya Pak ya apakah, apakah <laughs> ya oke okay, Pak. Okay, Pak Gun terima kasih ya untuk kehadirannya karena di bawah sudah mendesak mau naik juga ya Terima kasih Pak Gun uh, kasih, untuk perjalanannya ya terima kasih Pak Mbak Gun ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Selamat malam Terima kasih uh, Terima kasih Mbak Oke okay, teman-teman sorry agak kelamaan ya Oke okay, next Oke selamat malam Pak Jeremia. Selamat malam Bu. Malam Pak Jeremia salam. apa kabar malam. Pak. Baik Bu. Ya silakan Pak Jeremia ada yang mau disampaikan Pak. Ada sedikit terhadap Pak Gun tadi. Oke oke siap Pak. Artinya Pak Gun bertanya atau menjelaskan. Jadi hmm. dalam artinya jangan sok lebih tahu dengan kitab orang lain bertanya-bertanya aja jangan Bapak itu ngenyel sok tahu keselamatan itu harus dikerjakan dalam orang Kristen enggak cukup enggak cukup cuman hanya diselamatkan lalu dia mau kita itu mengerjakan keselamatan bukan berarti gak, tidak beribadah lagi jadi itu dalam Kristen jangan disama samakan dengan agama Islam, ya Bapak Gunya, jangan sok tahu. Kalau bertanya bertanya aja, jangan kita sok lebih tahu tentang agama orang lain. Oke Pak Gunya, sekali yes. lagi kalau Bapak masuk ke rumah orang Kristen, jangan sok lebih tahu dengan kitab orang lain. Oke Pak Gunya, sekali lagi kalau Bapak masuk kita persilahkan dengan rum-rum orang Kristen. Tetapi jangan Bapak menerangkan tentang ya. kitab tentang kitab orang Kristen karena yang lebih tahu itu rumah ibu ini dia. Rumah kami, kami yang lebih tahu tentang keadaan rumah kami enggak Bapak. Bapak lebih tahu dengan agama Bapak. Terangkan itu hak bapak menerangkan agama bapak dengan kitab bapak. Mau bapak itu percaya ini percaya apapun itu hak bapak. Tetapi kalau bapak bertanya, ibu ini menerangkan bapak jangan uh, mengomentari atau mencoba menjawab apa tentang iman kami. Yesus itu jalan ke surga bagi iman kami. Kalau bapak percaya puji Tuhan. Kalau Bapak tidak percaya, tidak menjadi masalah. Oke Pak Gunya, sekali lagi, supaya Bapak jangan diketahui orang Kristen, karena yang nonton ini banyak. Jadi jangan Bapak itu menjadi orang yang lebih tahu tentang agama orang lain. Oke Pak Gunya, puji Tuhan Bu, itu saja yang mau saya sampaikan. Ajarin, ya. Ya. Tuhan memberkati. Memberkati Tuhan ya Pak, terima kasih. Oke, sehat selalu ya Bu. Sehat selalu Pak, Amin, baik, Amin terima kita kasih. Kita dukung, Pak. kita doakan terus ini Bu program Amin. kita doakan selalu ibu ya sehat ya Bu ya. Terima baik, terima baik kasih, Puji Tuhan, ya. ya, Salam, Salam. Pak. Ya terima kasih Pak. Jadi teman-teman benar yang tadi katakan oleh Pak Jeremiah Di sini kita berdiskusi ya. Dan saya selalu tadi mengatakan dalam uh, kaitan dengan iman kekristenan, ya. Nah, di sini saya punya format bertanya, ya, bertanya. Kemudian juga hmm. mungkin ada yang mau uh, memberikan satu wejangan gitu, ya. Tentunya selalu dalam konteks iman kekristenan dan juga kesaksian. Nah, bertanya itu maksudnya ya tentang iman kekristenan, ya, teman-teman Muslim. Cukup bertanya saja, jangan menafsirkan gitu, ya bertanya saja biarkan teman-teman Kristen yang menjawab ya biarkan saya yang menjelaskan tentang iman saya nah teman-teman Kristen teman-teman muslim cukup mendengarkan ya supaya apa supaya jadi paham gitu oh begitu ternyata oh ternyata itu maksudnya nah di sana nanti akan bertambah pengetahuannya akan bertambah wawasannya akan bertambah ilmunya jadi orang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Mengapa selalu ada e, masalah antara Islam dengan Kristen? Karena tidak paham tentang e, saudaranya Kristen ini gitu, ya. Jadi apa yang dipahami oleh teman-teman muslim tidak seperti apa yang dipahami oleh Kristen, ya. Dengan dengan kitab sucinya gitu, ya. Jadi teman-teman teman-teman e, muslim saya sangat senang sekali teman-teman bisa naik ya tapi cukup bertanya tetapi jangan menafsirkan gitu ya itu karena beda beda pemahaman kita gitu ya gitu oke okay, next saya akan naikkan lagi teman kita yang lain Oke okay. saya naikkan dulu Pak Tri masih adakah Pak Tri Widodo masih adakah Pak Wid? Ya, Selamat malam Pak Widodo. Selamat malam Ibu. Ya Pak. Lumayan seru ini tadi. Ay, ya diskusinya. lumayan lumayan <laughs> luar biasa. <laughs> Tapi Disitulah terkesannya uh, itu perdebatan, jadi ya terkesannya kalau, perdebatan, uh, bukan, bukan dialog diskusi. ya. Bukan uh, diskusi, ya. diskusi. Ya, kalau silakan. perdebatan itu memang seringkali apa ya mencari pembenaran agak memaksakan hmm. gitu loh. Ya, jadi betul. bukan bertanya ingin tahu tapi bertanya ingin Mem memujukkan. menjebak, <laughs> bertanya menjebak. ingin uh, menjegal kan begitu betul, tujuannya betul. berbeda. Ya, Kalau sudah seperti enak. itu sebaiknya memang diingatkan ya supaya nggak terjadi apa ya salah paham atau paham ya, yang betul. salah kan gitu oh, betul, Pak. Tapi ya gak apa-apa lah itu biasa Sekali-kali boleh Sekali-kali sekali. gak apa-apa <laughs> <Jangan laughs> sering. seringkali terus mendesak-mendesaknya itu yang uh -huh. kurang karena yang kita khawatirkan Pak Widodo bukan kitanya, maksudnya dari pihak sananya kalau tidak tidak sabar gitu kan, ya, akhirnya seperti, itu. seperti anak bata ini, anak bata sekarang kan sedang di di apa di tuh apa di apa itu, dikepung apa rumahnya, karena dia berdebat hmm. dengan Ucup katanya Ucup mana itu Ucup PI ya pak, ya kan? Nah itu hmm. di, di live chat tuh banyak sekali pemberitahuannya gitu. Nah kita khawatirnya seperti itu ya. Uh, kenapa uh, ibu anti debat? Ya untuk menghindari hal-hal seperti itu, takut mereka nggak sabar. Kalau kita sih sabar hmm. aja, gitu kan? Begitu. Silakan Pak Wit. Iya, ya seperti tadi, tadi kan ada mengatakan yang menjadi sebetulnya saya tadi ingin ingin gabung juga karena oh. ada pernyataan beliau bahwa. Saya udah percaya, terima Yesus, nggak ngapa-ngapain dong? Ya, percaya, bukti percayanya itu apa? ngapa-ngapain? <silence> <silence> ya itu kan iman itu kalau cuman om do, ya Iya. Ada pertanyaan, kan? Ya, bukti iman dia beriman apa? Iya, ya? Iman tanpa perbuatan mati. <silence> nah itu makanya bukti dia beriman, bukti dia terima Yesus itu apa? apa Nah, Bukti itu ya apa gitu? Bukti diselamatkan. Iya, percaya, menyatakan percaya, langsung mati saat itu juga. Oke okay lah, <laughs> oke okay lah. Tapi kalau dia masih dikasih kesempatan hidup, ya buktikan imannya itu, kan? gitu. betul, betul Pak. Betul, oh, malah pak. malah menyalahkan orang yang beribadah, <laughs> beribadah menganggap omongan Yesus bohong. Nah, ini yang... Betul. nah, teringkai. itu salah persepsi. Ya, kelihatannya Sarang. memaksakan, memang sengaja itu sengaja kita ya, udah ya. paham lah, tapi ya ya biasalah makanya ya. kalau udah pertanyaan yang sifatnya menekan, menjebak sebenarnya enggak enggak ter perlu terlalu diladeni terlalu jauh. Ya. 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 Hmm, tapi bukan berarti kita takut bukan? Ya. Tetapi ya kita ya ibaratnya gini, kalau itu sifatnya sudah seperti itu sebetulnya mereka nggak butuh kebenaran ya enggak butuh kebenaran. Pertanyaannya ya. bukan pertanyaan untuk mencari kebenaran. Nah, kalau udah seperti itu kan, alangkah sayangnya kita membuang mutiara kepada kubangan babi. Dia, dia. Dia <laughs> bukannya, tahu bukannya mana. bersyukur terima mutiara. Wah, dapat mutiara bukan? Dikirain ah, impuk kita. heeh, <laughs> dikirain. Ditimpuk malah terus menyerang. Wah, saya ditimpuk nih pakai batu, batu mutiara padahal itu. Nah itu. Jadi seringkali begitu. Jadi orang yang tidak butuh, tidak menghargai kebenaran, ya sebaiknya nggak perlu terlalu jauh dilayani, karena mereka beda. Kecuali mereka memang butuh kebenaran, bertanya nya memang ingin mencari kebenaran artinya ya. mereka butuh baru baru kita berikan mutiara yang berharga itu kepada mereka supaya mereka pun menerima kemuliaan Tuhan menerima keselamatan dari Tuhan nah, itu ya. karena kita sayang pada semua orang kok kan gitu ya. betul, pak betul ya. pak Wid ya mudah-mudahan ibu tetap semangat sehat amin pak Wid uh, Puji terus Tuhan. melayani Tuhan ya. pak Wid di nah. sini mungkin pak Wid bisa jawab nih pak Widodo ada nih Man. dari Gemoy ya. Beruntunglah mereka oten yang mau mengakui kalau Yesus jalan kebenaran menuju Allah bukan Allah. Ya. Ayo, Pak. Oh, iya. Kadang-kadang kadang-kadang begitu orang ya salah tafsirkan atau ya mencari-cari titik lemahnya. Oh, kalau gitu Yesus kan jalan, berarti bukan tujuan. Nah, itu juga. Ya. ada Karena yang mempleset begitu. Ya, padahal di situ ada kata dam kan? jalan yeah. dan kebenaran, kebenaran dan, dan hidup, hidup. Gini, gini. jadi mereka itu korupsi ayat pak korupsi <guluh> ngambil uh, ya itu orang yang kurang paham aja sehingga <guluh> memang mencarinya titik-titik yang dia anggap lemah itu anggap lemah padahal itu bukan lemah karena mereka nggak paham <guluh> aja nggak <guluh> ya, ya, ya. paham Betul. aja sehingga ya maklum tetapi ya perlu kalau seperti itu bis, harus dijelaskan supaya mereka paham Akhirnya ya. bisa menerima kebenaran itu. Yesus ya, adalah kalau jalan. Kan? Eh, apa maksudnya Yesus adalah jalan? Ya namanya jalan hmm. itu kan lewat. Untuk, untuk tempat lewat. Gitu. Ya. Untuk ya. menuju sesuatu tempat, jalannya itu harus dilewati di situ. Ya. Melalui Yesus. Nah, yang untuk lewat yang lain, ya Pak. Saya nah, nggak bisa hmm. lewat yang lain, karena untuk yang bisa, yang tahu tempat surga siapa. Ya hanya nah, orang ya. yang turun dari surga. Ya betul. Ya, Bukan betul, orang betul, yang betul. mau ke surga yang menunjukkan jalan, orang yang sudah betul. dari surga turun. Nah, itu nah. dan akan bisa membawa karena dia yang tahu jalannya. Nah, ya. Siapa ah. yang turun dari surga? Hanya Yesus. Hanya Yesus, hmm. satu-satunya, enggak ada yang lain. Yes. Yang datang ke dunia dari surga itu hanya Yesus. Karena itu, hanya satu-satunya jalan ke surga, ya, hanya melalui Yesus. Nah, karena itulah, maka Yesus menyatakan eh, per pernyataan yang luar biasa di iman orang Kristen, bahwa "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapak kalau tidak melalui Aku, yaitu melalui Yesus itu. Nah, cara melalui Yesus itu apa? Ya, beriman, menerima Dia, karena Allah, Sang Pemilik Surga, itu punya kehendak, punya. Uh, tugas yang diberikan pada seluruh manusia, apa kehendak bapak itu? Yaitu supaya orang percaya kepada anak, kepada Yesus, itulah kehendak bapak. Yeah. Ya, enggak ada yang lain yes. supaya Cepat orang itu Percaya pada mereka. Ya, supaya yeah. uh, Yesus membangkitkan mereka pada akhir zaman, itulah kehendak bapak. Iya, yeah. kehendak yeah, bapak itu caranya apa? Ya, percayalah kepada Yesus, itu itu kehendak bapak. Pekerjaannya yes. itu, pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, percaya kepada Yesus. Ya, itu. Betul. Jadi ya. jadi demikianlah uh, perkataan Yesus itu bukan perkataan yang asal ngomong, memang itu pernyataan yang sungguh-sungguh karena hanya dia saja yang turun dari surga. Uh, hanya dia saja yang tahu jalan ke situ. Hanya dia hmm. saja yang bisa membawa orang ke surga karena dia yang turun dari surga. Bukan hmm. orang yang masih mencari-cari surga. Ya. Uh, yang akan membawa ke surga. Tetapi orang yang pernah turun dari surga dialah yang akan bisa membawa ke surga. Saya kira demikian, ibu. Luar biasa, pak Bedodo. Ya. Terima kasih. Ya, ibu. Ya, sehat selalu ya, pak. Semangat. Amin, amin, amin. Tuhan ya, Yesus memberkati. Amin. Ya, amin. amin ya, Bu. Ya, teman -teman. ya silakan, pak. Ya. Begitu ya, teman-teman. Ya, jadi jangan mengorupsi ayat-ayat Alkitab, ya, teman-teman Muslim. Ya, jangan mengorupsi, ya, korupsi itu pekerjaan iblis, ya. Jadi, kalau kutip ayat, kutiplah seutuhnya, begitu ya. Jadi, Yesus itu bukan hanya jalan, tapi Dia juga adalah kebenaran, dan Dia juga adalah kehidupan, yaitu hidup yang kekal, begitu ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau naik? Ya, saya lihat. Ya, oke, saya terima dulu. Bapak, Kalit salam. Kak, salam. salam Pak, Kalit salam. salam. Apa Ini, kabar? Kak, saran saya, sehat. Puji Tuhan, sehat. Yep. Uh, saran saya kak kalau beritakan Injil saat ini jangan naik ke Muslim dulu kak ya. Okay. saya Aswari... nggak tahu Muslim Wah. apa enggak gitu ya. Uh, situasi lagi nggak aman kak anak Batak baru diamankan itu kak. ya bagaimana itu pak ceritanya pak kalau boleh cerita. tadi dia baru diskusi sama PI si ya. Uh, soal diskusi. ya. jadi itulah bentroknya mulanya kak oh pi nya enggak nah. ditangkap di, di yang ditangkap anak bata si anak bata ya harusnya dua duanya ya pak ya kan berdiskusi ya, ini ya. Masih, nah ini masih di, diusut semua kak kita nah. masih ngirim videonya ke ke Polda ini masih tapi oh, dia iya. ada masih di tangan masih kak tapi nggak oh. di PBB sama HBB pun udah ikut ke sana. Udah turun ya? Iya, harus turun, Pak. Ya. Harus turun itu. Ya, nanti hmm. dipanggil dua-duanya, Kak. Yusuf harus dipanggil. Ya. Siapa Batak pun wajib dipanggil apa masalahnya? Iya, iya, iya. Tapi tidak Dan main sakit. hakim sendiri ya, Pak ya? Belum main hakim oh, sendiri, Nggak Ah, enggak, enggak sempat tadi main hakim sendiri, Kak. Enggak ya? Puji Tuhan, Kak. Enggak, kaya, enggak. Ah. ya. ya. Itu itu kalau itu bisa Allah. kita upload, apa orang Kristen jangan dulu naik ke rum Islam jangan ya. dulu apa panggilah sharekan kita dulu firman Tuhan sesuai dengan oh. kita ya. kalau diskusi kita hindar dulu saat ini situasi lagi nggak aman kak. Iya iya iya. Nah, ya. Karena ini semua berujung semua ini nanti semua. Iya iya. Salah satu soal. kita udah tangkap ya. Iya iya. Iya salah satu. Iya, dan apa dan ya itu paling aman lah kita menghindari dulu ya. Nah, Tapi menghindari maka, dia. Ya, sangat menghindari dari dulu ya, Pak ya. Saya kira tadi Bapak yes. tadi hanya bertanya, ternyata dia yes. mengajak berdebat yes. begitu kan? Oh ya. enggak. Oke oke. Nah, gitu kak ya. Nah, nah, oke. Lanjutkan sharekan oh, firman Tuhan, Tuhan ya, Yesus memberkati ya. Kakak. Pak Amin Pak Khalid ya. Nah, Salam Pak. Salam. Ya. Uh, ya terima kasih ya teman-teman ya. Jadi uh, mungkin teman-teman yang naik saya akan tanya dulu Anda Kristen apa Muslim ya. Kalau Anda Muslim akan saya turunkan ya. Kalau Anda Kristen kita berdiskusi begitu ya. Karena uh, memang sekarang lagi tidak aman-amannya lagi tidak aman-amannya teman-teman ya. Teman -teman, ya. Uh, walaupun saya anti debat ya saya anti debat dari dulu dipancing-pancing. Ayo dong debat sama Zuma, ayo dong debat sama Riva. Saya bilang no way. Ya, debat itu itu tidak membawa apa-apa. Kenapa? Karena orang berdebat itu tidak mencari kebenaran tetapi pembenaran. Dan setelah perdebatan itu tidak ada kesepakatan apa-apa gitu, ya. Seperti tadi dengan Bapak, Bapak yang tadi. Apa kesepakatannya? Ya udah saya serahkan dia dengan imannya dan saya dengan iman saya. Lalu apa gitu? nggak ada apa-apa kan, begitu ya. Jadi kalau kita berdiskusi eh, antara di kalangan kita itu sangat bermanfaat, sangat berfaedah, sangat memberkati. Ya kita bisa saling menguatkan, kita, kita bisa saling menambah ilmu, kita bisa saling sharing, ya kan? Eh, yang lemah dikuatkan, yang nggak tahu jadi tahu, yang imannya masih suam-suam kuku jadi imannya kuat, gitu kan? sangat banyak sekali uh, manfaatnya kalau kita berdiskusi uh, di kalangan kita gitu dan memang itu yang diperintahkan oleh Tuhan besi menajamkan besi gitu ya nah dalam penginjilan pun kalau kita mendapatkan penolakan itu Tuhan Yesus nggak suruh ini nggak suruh penceng gitu lehernya penceng gitu ya ya nggak ya Tuhan bilang kibaskan sajalah debu kakimu dan pergi begitu ya jadi, kibaskan debu kaki, gitu ya. Kalau dia menerima puji Tuhan, kalau dia tidak terima, ya urusan dialah. Dengan Tuhan yang penting, Injil sudah diberitakan, begitu ya, teman-teman. Ya, oke, saya naikkan, teman kita lagi, ya. Saya naikkan dulu, Pak Aman, SH. Selamat malam Pak Aman. Selamat malam Pak Aman. Salam, selamat malam Ibu. Ya, salam Pak. Salam malam. Apa kabar Pak Aman? Selalu aman ya Pak? Aman Bu. Aman Bu, gitu Tuhan. Tadi, banyak tadi Bu yang kepanasan Bu di atas Bu. Gara-gara tadi -gara oh, gara -gara yang ya. naik-naik naik tadi itu. Oh, ibu nggak baca semuanya bu aduh berder semua soalnya oh, ibu, ibu begini bu iya ibu. ibu kalau ada pepatahnya orang Batak ya, jangan pak. kasih emas ke babi yes. yang pantas dikasih ke babi tai eh. nah, itulah istilahnya bu maaf ya bu ya bukannya ya, mengolok-olok bukan Iya, Maksud ya. saya tadi situ Bu, saya udah tua Bu, udah tua saya, saya umurnya udah 63 tahun. Tapi wow. saya ngedengar yang tadi itu, aduh paling-paling saya, paling marah saya sebenarnya. Udah oh. mau saya pecahin HP saya tadi Bu. Aduh jangan Pak, rugi-rugi. Begini Bu, gara-gara tadi terlalu baik Ibu mau, mau jawab-jawabnya itu lagian begini kasihan saya bu dia mau, kasihan saya dia mau kasihan. jawab pakai alkitab lagi kan bingung coba dibikin ayatnya dari Quran kalau nggak mampus dia ya nah, itulah makanya bu itu makanya mas saya sebentar luang bu saya mau menyemangatin ibu ibu kasih. udah lama saya kenal bu udah ada lima tahun ibu saya kenal Puji Tuhan. ibu nggak pernah udah lama dari saya kenal bu yang... YouTube ya pak. Iya, Dari saya, saya tonton bu, ibu terus bu, saya ikutin bu. Yutuhan, pak. Terima tapi kasih. ini kali kali ini saya aduh bu, saya kesal banget saya aduh kenapa ibu ini nih kayak nggak tahu aja ibu ini. <laughs> kalau kalau mana, namanya orang ini bu, pelan-pelan apa lambat-lambat ngomongnya pertama ini udah ada udah ada apanya nih, kayaknya udah ada udah ada maksudnya nih. Ayo maksudnya tadi begitu bu. Iya, tolong banyak. bu sekali, sekali lagi bu tadi udah ibu ngomong kalau dia mau masuk tanya dulu Kristen apa Islam, benar itu bu Betul, Pak. benar bu iya, iya Pak. soalnya ibu saya kan anak batak kamu udah kita tahu iya emang si anak batak terlampau keras sih sebenarnya ngomongnya hmm. terlampau kerasnya emang ngomong, si anak batak itu ngomong masuk hmm. masuk kita bu Ya. Walaupun kita ngomong yang benar, ngapain kita keras-keras? Iya betul, karena ya saya juga aja. punya prinsip Pak, kebenaran itu harus disampaikan dengan cara yang benar gitu, nggak usah. Iya kita... Bu. <coughs> betul gak Pak. Nggak usah, gak usah terlalu keras. terkecuali kok Ibu Ibu itu yang di luar, ya. itu ngomong apa juga dia nggak bakalan. Iya. Ya, Kayak saya si kata, saya si kata juga keras itu, tapi dia enggak di Indonesia kan? Ya. Nah, itu. Jadi kalau Ibu minta tolong, Bu, Ibu janganlah, jangan, Bu, jangan Ibu. Ya. Pokoknya jangan dikasih Mas ke lah, Itu ya, aja. Ta yang tapi penting, saya tadi kok, menurut Bapak gimana, Pak? waktu saya menjawab, menjelaskan nggak pakai kata-kata yang hujat apa enggak ada ya, Pak ya? Semua kata-kata Ibu itu benar banget, Bu. Ya. Cuman dia aja nggak terima, Bu. Iya betul. Coba tadi di atau ini di kami juga begini bu, aduh apaan? Aduh aduh aduh. Ayo itulah makanya bu, saya sebentar aja bu. Saya ingin ya, mengatur ibu. Terima saya kasih bu ya. Iya ya, saya saya bu. Iya jangan bu. sekali lagi jangan jangan dari jangan lari sekali lagi bu ya. Siap siap siap. siap Oke pak. mantap bu. Ya puji Tuhan. Amin amin pak. Iya Bu, iya Bu. Makasih, Pak. Iya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih banyak. <laughs> ya, teman-teman ya, terima kasih ya Pak Aman sudah uh, apa? menasehati ya kita. Ini harus didengarkan juga oleh para semua apologet Kristen sebenarnya, ya. Jadi kita dalam mencap menyampaikan kebenaran itu ya harus dengan cara yang benar juga gitu. Ya kan Tuhan mengatakan ya, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya ya nyatakanlah ya, apa yang salah tegurlah dan nasihatilah dengan segala ke dengan segala pengajaran ya kan Nah jadi ya, Bu, kita ya. di diharuskan sampaikanlah itu dengan lemah lembut dan hormat begitu ya, kan ya, Jadi kita ya, tidak perlu ikut-ikutan menghujat ikut-ikutan pakai bahasa-bahasa yang 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 tidak sopan ya kan jangan terpengaruh oleh oleh mereka gitu biarkan saja mereka kalau bahasanya jelek biarkan saja gitu ya tapi paling bagus hindari berdebat itu yang paling bagus ya saya sebenarnya tadi nggak tahu kalau bapak itu adalah muslim gitu kan nah sekarang seperti tadi saya katakan kalau teman-teman naik maaf saya akan tanya dulu anda muslim atau kristen begitu benar banget bu benar ya pak <laughs> Ya, terima kasih Pak Aman Esa ya. Terima kasih Pak. Iya, iya Bu, iya Bu, ya, Bu. Sama-sama Bu. Iya Pak. Sekarang saya mau naikkan lagi eh, satu teman kita. Pak Aman bisa turun dulu ya Pak. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Iya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Iya, menyimak Bu di luar, di luar Bu. Oke Pak, siap. Ya, uni masuk lagi nih. <laughs> itu gini nih, yang uh, dengar yang Bapak Gun Saleh tadi. Ya, uh, aku nih gini aja lah. Kita masuk uh, yang logika aja lah ya. Gini, kalau kita punya hutang terus. Kita nggak mampu bayar. Ibarat kita punya dosa, kita nggak bisa hapus dosa kita ya dengan perbuatan baik kita gitu, nggak bisa ya. Terus ibaratnya gini, kita punya hutang sama orang. Terus kita nggak mampu bayar. Ada orang yang jutawan, yang yang triliioner lah, yang kita punya utang miliar miliaran, kita nggak mampu bayar. Ada orang datang bayarin utang kita, gitu kan? Berarti kita terbebas dari hutang itu dong ya. Nah sebagai rasa terima kasih kita sama tuh orang kita mengikuti apa perintah dia dong besok kamu datang ya ke rumah saya ya tolong tolongin saya saya besok mau bikin kebaktian di rumah tolong beres beres sapu sapu pasti kita mau dong karena kan kita uh, sudah yang ngaturnya kita nggak mampu bayar hutang yang harusnya kita pasti masuk penjara karena nggak mampu bayar hutang kan orang ini datang baru utang kita lunas gitu kan. Ya. Nah, begitu pun kita sama Tuhan. Ya. ya kan? Sama Tuhan. Kita yang harusnya mati masuk neraka, Tuhan datang menyelamatkan kita, mati di kayu salib, darahnya tertumpah menebus dosa kita dan kita pasti diselamatkan bila kita telah mati nanti. Kita pasti Selamat, pasti masuk surga ya. Gitu nih, ya. ya, kita harus ikuti perintah Tuhan dong, sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa ucapan terima kasih kita sama Tuhan. Gitu kan, Uni? Ya, enggak, enggak, seperti Bapak tadi bilang, "Oh enak dong, berarti uh, enggak usah beribadah, enggak usah." Itu berarti itu enggak ada rasa berterima kasih, itu namanya kurang ajar, gitu loh, ya kan? gitu ya nih aku tuh gemes tadi dengerin bapak tadi itu gitu loh kita nggak usah pinter-pinter ayat tapi sebagai eh, apa logika aja lah kita logika aja lah masa sih kita mau berbuat jahat sama orang yang sudah baik sama kita itu namanya orang gila gitu <laughs> aku gemes banget gitu. bener, iya bener. Bener. ya bener. kan bener. ini ya saya aku bilang itu analogi yang bagus sekali gitu ya iya mungkin orang sudah begitu baik, ya kan? Yeah, Terus yeah. kita ngelawan dia gitu, ngelawan dia. Dia bilang janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, gitu kan? Seperti biasa dibiasakan oleh, oleh beberapa orang. Masa kita nggak mengikuti itu gitu? Ya kan? Yeah. Yeah. Masa, kita, uh, memang beda konsep keselamatannya antara Kristen yeah. dengan agama lain di dunia ini. poinnya yes. bahwa kita itu Berbuat baik, beribadah bukan lagi untuk mencari surga. Gitu. Ya, bukan, nggak enggak ada di sana e, pamrih ingin mendapatkan pahala supaya kita bisa diselamatkan. Tidak, justru karena kita sudah pasti diselamatkan. Makanya kita harus memiliki buah-buah roh -buah, tadi, rajin ibadah, ya kan, berbuat baik. Itu sebagai ucapan terima kasih seperti yang Uni Dewi sampaikan tadi. Tapi kalau konsep agama-agama yang lain-lainnya, itu kan memang berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan amal berbuat baik semoga bisa mencapai surga itu. Nah itu itu apa ibaratnya berlawanan arah gitu konsep keselamatannya ini yang tidak banyak dipahami gitu oleh teman-teman ini kan. Uh, uh, terus ini aku juga mau ini kita perbuatan baik kita bukan untuk selamat, Betul. tapi kita berbuat baik. Setelah kita selamat, gunanya apa? Gunanya kita mendapatkan upah atau pahala nanti di surga, Uni. Setiap itu orang, maka percaya, maka apa, orang ya? percaya Ya, ya bukan untuk selamat lagi, bukan untuk selamat. lagi. Nah, setiap Mencapai orang percaya. percaya setiap orang percaya ini sih aku sih nggak pakai ayat ya, aku orangnya buta ayat lah, teman aku tuh apa yang dihormatkan pendeta tuh aku nangkep gitulah tapi kalau saya air pun lupa lah gitu udah inilah lanjut uh, ya, uh, cuman aku garis besar aku nangkep gitu uh, uh, aku ingin ngomong apa lagi apa setiap orang percaya ya, ya percaya Yesus apa sih yang kita percayai kita percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan darahnya telah menyucikan kita, kita menguduskan kita, mengampuni kita dari dosa kita gitu. Setiap orang percaya, dijamin pasti masuk surga, cuma upahnya berbeda-beda. Uni, surga, ya, iya. berbuat baik apa tidak? Kalau baik. Kita, hmm. Jadi, di, di surga nggak mungkin kita sama semua, upahnya sama semua, oh. tidak melalui nah, ya, kita iya. sama semua, tidak karena itu tergantung dari perbuatan baik kita. Itu mendapatkan upah surga. Ada lagunya upahmu besar di surga. haleluya hmm. ya. puji Tuhan. Upahmu besar di surga. Kita di surga, baru kita dapat upah. Bukannya ya. kita nyanyi upahmu besar di surga, tapi masuk surga aja juga ya nggak mungkin. boro-boro bicara upah ya, masuk dulu ya, baru, baru upah. Mimu, baru, baru dapat upah. Nah, kalau orang banyak kan orang kan tadi kan jawab emang lu dimasuk surga. Tadi kan ada tuh tulisan-tulisan tuh emang emang udah tahu musuh surga. Kita orang Kristen itu jelas-jelas di Alkitab mengatakan ya uh, kita pasti dijamin pasti masuk surga. Dan apa tuh di mana itu dibilang apa jika kediaman kemah kita ini nanti dibongkar, Allah sudah menyediakan tempat kita di sorga. Ya. Dia menyebutkan dan itu sudah ada di Alkitab di Firman. Jadi kita tahu selagi kita masih hidup di dunia ini kita tahu iya. kemana nanti kita mati. Jangan kaget-kaget nanti kita mati tiba-tiba ada neraka kita mau mau marah mau bagaimana lagi udah nggak bisa lagi udah nggak bisa berubah lagi. Seperti apa? Seperti Lazarus sama apa? Sama orang, orang kaya, kaya itu, kan orang kaya minta Bapak Abraham tolong. Uh, apa bilang Lazarus Makanya. untuk disebutkan airnya untuk maka aku sangat kehausan katanya sudah ada kitab kan Daud yang pelajaran sudah, ya. sudah diterangkan dalam Alkitab sudah gitu kan iya uh, <laughs> yeah, unik maaf aku dari bergetar Uni naikin aku lagi naikin aku lagi banget iya memang benar itu ya Uni Ratna ya jadi uh, itulah keunikan ya dari dari kekristenan beda itulah bedanya dengan agama-agama lain di dunia itu di dalam konsep keselamatannya ini begitu ya hmm. gitu. Jadi uh, semoga teman-teman yang belum paham paham gitu kan. Jadi iya. jangan heran uh, apa bahwa orang Kristen sudah dijamin ya itu Tuhan Yesus sendiri yang menjamin gitu. Yang dia jamin. yang dari ya. di, surga, dia adalah raja kerajaan surga, dia sendiri yang menjamin gitu. Dia bilang, iya. siapa percaya kepadaku pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, ada kata "pastinya" iya. ya, Bukan karena siapa yang percayakan padaku, mudah-mudahan tidak binasa. Bukan begitu, dia katakan, dan Pas, dan "Pasti tidak binasa melainkan beroleh iya. hidup yang kekal ya kan? Nah waktu oh. dia ke surga pun dia dia mengatakan aku akan pergi kepada bapakku, ya aku akan mempersiapkan tempat bagimu di rumah bapakku banyak tempat tinggal supaya di mana aku berada hmm. engkau pun berada, ya dan percayalah hmm. aku akan datang kembali, ya kan menjemputmu. Nah itu nanti di rapture pengangkatan. Iya Umi. Hmm. Ya. Kenapa kita bilang kita pasti? Karena kan bukan kita yang bilang, Tuhan iya, sendiri yang bilang iya, karena bukan iya. dengan perbuatan baik kita. Kalau iya. dengan perbuatan baik kita kita nggak akan mungkin gak ini ada, yang patuh, gak ada yang gak ada yang sanggup bisa nah, karena Bagi orang kan beda-beda. Perbuatan baik kita di mata Tuhan itu seperti kain kotor, kotor. jadi nggak ada, nggak akan bisa. Yeah. Makanya kalau kita bilang orang Kristen ini kita pasti selamat karena jaminannya ya Tuhan sendiri yang bilang karena jaminannya Tuhan sendiri yang yang telah lakukan di kayu salib 2000 tahun lalu darah yang tertumpah itu menyucikan menguduskan kita gitu unik. iya. Ui. batu bana uni ya. iya, <laughs> <laughs> iya, unik ratna iya bana iya seperti itu unik rasanya aku unik bener aku tuh lihat unik tuh dari dulu lah lima tahun lalu lalu, -lalu YouTube bilang di YouTube ini suka, suka di YouTube gitu aku Ya, aku, ya. uh, aku dengerin terus gitu. Dan bikin aku semangat, jadinya aku semangat, kayaknya. Terima uh, aku, kasih, aku, ini Ratna. Ya, ya, benar. Aku juga pengen belajar seperti, biar hafal biar ayat-ayat. Aku tuh suka blank, iya suka blank. Tiba-tiba aku ingat, ya, ya. Itu, penyakit itu. Biasa, tapi memang ada. Saya juga, saya uh, lemahnya ini nih. Saya bisa, bisa. hafal ayat tapi hmm. lupa uh, apa susah untuk hafal di mananya gitu misalnya oh, iya. uh, uh, surah apa ayat berapa itu saya susah ingatnya tapi kalau yeah. ayatnya sendiri itu saya bisa hafal gitu lucu kan oh, iya. <laughs> misalnya saya baca ayatnya nih bla 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 di mana ayatnya Bu Rina nah, saya lupa tuh di mana ya <laughs> cari dulu oh <laughs> itu, iya sama aku juga aku kadang-kadang tadi mau inget mau nanya gini tiba-tiba blank -tiba nah. lupa gitu lah itulah penyakit kita udah tua tua ini ya faktor faktor ya iya benar iya 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 oke terima kasih banyak ya. unit sehat terus ya. jago kesehatan oh, iya. aku... Oke okay, Uni, terima kasih aku turun ya. turun dulu Makasih. sama, -sama. Uni. Makasih ini Uni, Tuhan Yesus. Ya. Amin, terima kasih. Ya, amin ya. Teman-teman, uh, tidak terasa waktu ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 00 ya. Sepertinya uh, kita harus mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dan akan bertemu kembali besok jika tidak ada halangan ya. Ya, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk supportnya, terima kasih udah yang tap-tap layar, terima kasih yang sudah kasih-kasih gift, yang sudah komen. Ya, yang sudah naik bersama-sama dengan saya luar biasa, teman-teman ya, semuanya ya. E, dan jangan lupa, malam ini kita berdoa untuk anak Batak ya. Semoga e, semua bisa diselesaikan dengan baik ya, teman-teman ya. Semua e, Semoga keadilan itu bisa diberikan untuk semua orang ya, dan siapa yang salah, siapa yang benar, itu bisa diusut ya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati bersama saya, Rina Solihin. Mara Nata